Halo. Cik, halo. Satu. Tangan koto pucuknya malamai-lampai tiap-tiap orang bisa jurayu pamulu acara kamu buka lah tapi izin dari nang tuo bukan di abu jadi pandai jadi sekedar kapal gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring salam dengan sampah sabarik pungka ajo piawai narajuh luruh main daun indak pasifak coba sisih bukan baik coba pati sampah kapadu nini mama nang kadang pasapa tua bakucuk sabana bulik baurik sabana tunggang dianjok tinggi dia bak kadang sandi adikku di dalam kampung tampuk jeung angkai di dalam nagari
sa umpamo kayu gadang di tengah koto. Bauri ia bagomatan padahan cupak jokan tambaran tiang barih juba labih babungo lipun ya dan babuah katu di nampana. Tapi pasti lo duriknya bisa pasadah di batangnya kagantongan cupak nandiyo. Sama kapado Imam Khatib, Bilal Maulana aja tuangku, tau dia halal dengan haram, seratosah dengan batal, suluh benak adat lebago. Sama kapado gunungan doang, limpapeh rumanan gadang, sumarak di dalam kampung, hiasan dalam nagari, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayong panji ke Saruko. Elo meranahnya binang kabau, rupo karabie tinggi-tinggi, candu binangnya lembiuran, rupo rumpiknya ganti-gantian. Bukit baririk kiri kanan, gunung Merapi jo singgalang, gunung Pasaman jo gunung Sago, tandike jo gunung Talang. Budiang ngabih batibah jalan, baringin di tangan koto, labuh lurui jalan jo golong, sawah patumpak dinan data, ladang babidang dinan lereng, bandak balikui turik bukit, cancang latih inyek moyang, tabilang basi rampuh itu. Sawah lah sudah jo lantaknya, ladang lah sudah jo ranjinya, sawah balantak basu padan, ladang diagi bamitalak, padang diagi baguliti, bukit diagi bakarakatau. Katinya tu tabun jantan, kebawalah tekasih bulan, hak babunuh gagam jumbuh. Yang kita hormati, Bapak Wali Kota Dumai, yang kita hormati, Ketua Payung Panji, Suku Koto Sedunia, Datuk Bandara Putih, yang kita hormati, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Dumai, yang kita hormati tokoh binang kita Mak Katik, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu bunda kandung, ninik mama alim ulama jadi pandai kapai tapi batanyo kapulang tapi babarito ketik tidak disebutkan namo kok kadang tidak dibawakan galah. Umumnya kita yang hadir di malam yang berbahagia ini dalam rangka acara malam peresmian Payung Panji Suku Koto Sedunia Kota Dumai. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kudrat Allah Ilahi Rabbi, acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Apa-apa ibu-ibu dunserak-dunserak boh kesadonyo, dengan tidak memperpanjang mukadimah, acara kita pada malam hari ini, pertama pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Hajah Hasnati Wilson. Kepada Ibu Hajah Hasnati Wilson, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. What?
Ya Jenua agama kategori luar 52 kota. Selesailah sudah pembacaan ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk pembacaan doa kepada Al-Mukarram UAS Ustaz Salman. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا كريم يا عزيز يا كمي يا الله دوسا كدورام توا كمي يا الله دوسا pemimpin pemimpin kami دوسا kaum muslimin dan muslimat يا الله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah Ya Allah keberkahan pada acara kami ini Ya Allah. Acara pelantikan DPD
Payung Panji, Suku Boto, Kota Dumai, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan dan lancarkanlah acara ini, ya Allah, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah, ya Allah, kekuatan kepada kami, ya Allah, dalam mengemban amanah ini, ya Allah, untuk istiqomah. Dalam rangka kami diamanahkan, ya Allah, untuk menjadi, ya Allah, pengurus-pengurus daripada Panji, Payung Panji Suku Koto, Kota Dumai. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah, dalam rangka mempererat tali silaturahim, ya Allah. Dan demi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yaitu kota idaman, rakyatnya yang sejahtera, ya Allah, rakyatnya yang damai, ya Allah, rakyatnya yang islami, ya Allah, sehingga keberkahan Engkau turunkan kepada kota Dumai ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah, ya Allah, seolah sangka kami, ya Allah, terhadap saudara-saudara kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau yang maha pemilik segala-galanya, Allah. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, kekuatan, hidayah, ya Allah, dan juga kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, kekuatan dan hidayah, ya Allah, agar mereka bisa menjalankan amanah yang telah diberikan, ya Allah. Ya Allah, malam hari ini, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب السلام اللهم انصر الإسلام اللهم انصر الإسلام اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في إندونيسيا وفي فلسطين وفي ميانمار وفي أفغانستان وخصوصا في دمي يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara kita selanjutnya, Kota Dumai, Kota Idaman. Mari kita bangun bersama. Selesai sudah pembacaan doa oleh Ustaz Ajo Salman. Sekarang kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabo-rabo sikumbang janti kajak tando pulang bagudo. Lah lama ambo nek menanti, kinilah tiba dun sana Payung Panji Suku Boto sadunia tiba. Sayang malam do barabah, barabah lalu malam kumandi. Sayang salam dengan samba, sebagai penghormatan badan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Dumai Bapak Haji Faisal, terima kasih telah hadir bersama-sama kita di Rumah Partai Amanah Nasional ini dalam konten acara semalam di Rona Minang dalam rangka memperkenalkan antara budaya dan agama untuk bagi generasi muda kita di perantauan. Yang sama-sama kami hormati Datuk Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, Datuk Sri Sahrudin, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Yang kami hormati Ketua Umum Suku
Panji, Payong Panji Sukoboto sedunia, Mak Datuk Damsuar berserta rombongan hadir lengkap, Sekretaris Jenderalnya cukup hadir, dan juga dari Pasaman ya, Mak Datuk kami yang dari Pariaman, dari Sumatera Utara, dari Provinsi Riau cukup lengkap, dari Perawang hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati tokoh budaya kita dari Minangkabau, Mak Kati beserta pasangannya Joine, jadi ini pasangan Mak Kati ini didampingi oleh moderator langsung, jadi nanti acara ini langsung dibawa berpasangan antara Mak Kati dengan Joine, jadi supaya kita suasananya lebih bagus nanti. Yang sama-sama kita hormati Pak Sunaryo, Dr. Sunaryo, anggota DPRD Provinsi Riau yang juga hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Payuang Panji Sukoboto Dunia Kota Dumai yang terpilih, Saudara Haji Hasrijal, berserta didampingi oleh, jadi ini yang mamaknya termasuk Dr. Saiful ya, Dr. Saiful. Yang sama-sama kita hormati ketua-ketua IKA yang bernaung di bawah IKMR, di sini hadir PKDB beserta ini yang mamak ya, atau Jo Buyong Sudirman, dan langsung ketua PKDB Pak Haji Saiful Ardi, Pak Haji Saiful Asri, dan juga ada Ketua IKA 12 Koto, Saudara Awang hadir pada malam hari itu. Ambo Jaliak tadi cukup rami ya, yang dari Mariaman, dari Padang Panjang, dari Bukit Tinggi, yang dari Perawang, baru tiba tadi dari Minas, dari Penggalis, Duri, selamat datang di Kota Dumai, dan juga dari provinsi Pak Zulfian ya, tadi hadir, dan juga yang saya hormati UMR Bundo-Bundo Kanduang Dudusana Ambo yang tak bisa bersebutkan satu persatu. Mudah-mudahan di dalam itu bahasa pisang piko, kami atas nama panitia mohon maaf mungkin tampil yang tidak indah pada tampilnya, karena memang malam itu kita mendatangkan Mak Kati itu karena kita generasi muda kita masih banyak yang belum memahami Mak Kati tentang adat-adat budaya ya. Jadi harus nanti mudah-mudahan dengan aduk pencerahan dari Mak Kati itu menambah wawasan kita sebagai orang Minang tentang dari ma asal suku-suku, sejarah ma Minang itu, karena banyak versi ini yang kita dengar, sehingga kita minta kejelasan dari yang ahlinya. Jadi Mak Kati itu, Pak Wali Kota, Pak Datuk Lam, beliau adalah peneliti, peneliti budaya yang juga tergabung dalam peneliti yang dibiayai oleh DPR RI Republik Indonesia. Jadi alhamdulillah beliau juga baru balik dari Azerbaijan mak ya, yang difasilitasi oleh anggota DPR RI kita membidangi budaya. Jadi inilah tempat kita saling bertukar pikiran bagaimana sebetulnya Minang ini. Nah itu yang nanti kami harapkan. Nah juga kepada seluruh panitia Bodo-Bodo Kanduang Suku Koto, dan juga seluruh pengurus Suku Koto yang terpilih, ambo mengucapkan ribuan terima kasih. Semuanya terlaksananya acara hari ini semuanya kerjasama dari Bodo-Bodo Kanduang, kerjasama dari seluruh pengurus. Dari mulai satu minggu ini kita mulai kemas acara ini, mudah-mudahan sampai besok acara pengukuhan tetap Allah bersama kita sehingga acara kita dapat berjalan sukses
dan lancar hendaknya. Tak perlu kami sampaikan kepada ketua terpilih, ini biaya adalah Pak Wali sumbangan daripada seluruh dusana-dusana dari Payung Padi Suku Boto. Jadi terima kasih yang telah memberikan sumbangan maupun yang memberikan sumbangan. Jadi sadan jang gak basis sadan apa betul-betul dilaksanakan, baik yang dari Pekanbaru ikut membantu, baik yang dari Medan, Batang ikut menyumbang. Jadi terima kasih dusana Ambo yang telah memberikan sumbangsihnya, baik berupa materi maupun moral. Kau dari Padang Panjang ya? Nah, kau dari Padang Panjang, masuk aja mah. Nah, itu dari Padang Panjang. Nah, nama beliau Burpani. Nah, jadi masih muda. Ini mah ya? Masih muda ya? Semangat masih apa? Dibukul lah mah. Ah, besok kita suruhnya balas puji ya kok. Ah, tu ya. Sekali lagi abang mengucapkan terima kasih kepada seluruh duduk sana, baik yang dari Jakarta menyumbang juga. Jadi acara iko dari utuh ariko sampai besok itu sumbangan duduk sana kita mana tuan. Jadi alhamdulillah kekompakan Payung Panji Suku Boto betul-betul ditunjukkan dalam acara di Kota Dubai. Amboi coy, itu yang kami mau sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Dumai. Kepada Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Dumai, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Wali Kota Dumai, Tuan Haji Faisal SKM, yang amat mulia saudara kita Ketua Umum DPP PPSKS, yang sama-sama kita muliakan orang tua kita Mak Atik itu kemarin dah pakai telepon dengan saya, alhamdulillah malam hari ini bisa bersua muka. Yang sama-sama kita hormati datuk-datuk pemangku pengetua dari DPD Payung Panji Suku Boto Sedunia Kota Dumai, yang sama-sama kita muliakan datuk-datuk orang tua saya Pak Haji Dasar. Ini tokoh dulu yang mendidik saya ketika tahun 80-an, tahun 86. Waktu tokoh Sudirman, saya dulu ngangkat batu bata dengan beliau. Alhamdulillah malam hari ini masih bisa ketemu muka. Yang sama-sama kita hormati datuk-datuk cik-cik, tuan-tuan, puan-puan ahli majlis yang dirahmati Allah, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar, yang raja dengan daulatnya, yang datuk berbuat kuasa, yang muda pelapis dada, yang alim berkitabullah,
yang malam hari ini berhimpun tepat di majelis ini, yang datang dari jauh dan dekat untuk tujuan silaturahmi. Malam hari ini wujud rasa syukur kita kepada Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan hidayahnya dan atas kehendaknya pula. Maka tadi yang dari Pak Yakumbuh menyempatkan diri datang doai, alhamdulillah, ini bagi kita luar biasa. Sebagai pemangku adat dalam Riau Dumai, saya sebetulnya agak sedih sedikit. Tadi kata Tuan Zainal, kondisi kita ruangan sempit ini. Padahal dari awal kita dah sampaikan, Balai Adat dalam Riau Dumai itu rumah besar kita semua. Sila dipakai, tak ada masalah bagi kita. Tepuk tangan untuk Tuan Zainal lah. Balai Adat tu memang dibuat tak apa pintu, yang artinya orang semua boleh datang. Kemudian dalam konsep adat ini, mohon maaf nih yang mulia, makatib pakar budaya, sebetulnya tak elok saya tegak di sini, makanya saya jadi jauh agak ke belakang sikit. Takut saya gitu. Pakar budaya bawa balik pula dari luar negeri. Ketua dalam lumbai tak ke mana-mana dia. Ya kan, artinya apa? Sengaja dibuat balai adatnya tak berpintu supaya semua orang boleh datang. Karena dalam konsep adat, mohon maaf sekali lagi makatib, dalam konsep adat itu ketuku batang ketakal kedua batang keladi moyang, sesuku seasal senenek semoyang gitu. Soal suku berbilang kaum ini bukan kehendak kita tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh memilih saya ini lahir agak ganteng lah sikit, tapi memang sudah kehendak Allah, hitam pendek dia, tak macam wali mata lumai putih tinggi, tapi tak bisa minta gitu. Sama dengan Tuan Asri Rizal, mungkin kalau dia minta jadi orang Melayu dia, tapi tak bisa. Allah sudah menetapkan kita berbilang suku, berbilang kaum, berbilang bangsa. Itulah sebabnya lambang itu tidak hanya merah, ada hitam, ada kuning, ada putih. Karena dengan itu dia jadi indah. Filosofi adat itu bermacam-macam suku, bermacam-macam kaum, bermacam-macam bangsa, itulah sebuah keindahan dari Allah. Jadi tak perlu lagi kita debatkan. Apalagi mohon maaf sekali lagi ke mengatif ini pakai budaya gili, orang nak cakap berdebo dah awak, tapi tak apalah. Nah, dalam aturan adat itu diingatkan kepada kita, yang Melayu itu ada suku, ada kaum, ada rumpun dia. Ketika bicara rumpun Melayu, dari daratan Cina itu sampai ke Madagaskar, makanya di Minang itu ada suku Melayu gitu. Itu pendalahnya. Kemudian saya berharap, tadi ada bahasa yang uang sedap saya dengar, sedih hati saya. Kita anak kemanakan yang ada di rantau, tidak gitu. Kita orang Dumai, asalnya saja yang dari Sumbar itu. Jangan lagi kita mengaku-ngaku orang Sumbar asal kampung awak. Makanya saya ingatkan dari awal pembuka kata saya dulu SMA ngangkat batu bata dengan Tuan Haji Dasar gitu. Makanya sampai sekarang saya manggil dia Mama. Walaupun bergelor Datuk Seri, ketemu dia cium tangan, takut saya kualat gitu. Karena menurut aturan adat itu, yang tua pembawa tua, yang ulama puncak mana, yang muda itu mudah urusannya gitu. Jadi motivasi hari ini sebagai pemangku adat saya sampaikan kepada datuk-datuk semua, tuan-tuan dan puan-puan, terutama bunda kandung. Pada hari ini kita sampaikan taniah sekali budi atas perhelatan ini, terkhusus wabil khusus pada saudara kami Tuan Haji Asri Rizal. Saya tadi naik ke atas ni, masuk ke depan ni, berdebo-debo dah saya.
Gak sesakut sama Antoni ini. Rasu mendaftar ulang di depan. Subhanallah. Jadi ke depan Tuan Haji, kita pakai balai adat, balai adat itu. Nah, kemudian ini untuk ahli majelis ketahui, termasuk juga Ma'atik Makatik, bahwa Dumai ini lamnya kuat. Karena memang pada saat 2017 Tuan Zainal waktu itu, Tuan Nasir Rizal waktu itu mengesahkan Perda 3 2017 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Dumai. Ini berkat upaya-upaya. Artinya terbukti bahwa suku Koto bukan hanya membela puaknya saja, tapi bicara masyarakat hukum adat Kota Dumai. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih sekali lagi. Kemudian datuk-datuk, tuan-tuan ahli majelis yang kita muliakan, kami menyambut baik. Tolonglah ke depan, kalau ada helat-helat seperti ini, pakailah balai adat itu. Ya. Kecuali, ada kecualinya, Tuan Haji Zainal dengan Tuan Haji Yasir Zal punya misi lain. Nah, itu tanya Pak Ali, kecuali itulah. Ya. Kemudian sokongan lain untuk Dumai, terima kasih kepada Tuan Haji Sunario yang hari ini anggota DPRD Provinsi Riau. Kok tak salah daipan juga ini. Subhanallah. Bukan berarti saya pakai baju biru empan, tidak. Gitu. Ya kan? Terima kasih Tuan Haji Sunario yang memang memberikan sokongan. Nah, tentu kita berharap ke depan untuk tahun 2022 ini, Tuan Wali Kota Tuan Haji Faisal bersama Tuan Idrus, nah gitu, bantu kita gitu untuk kegiatan-kegiatan seni budaya. Soal seni budaya boleh, silakan kita berbeda-beda, tak ada masalah. Kita juga dulu dengan Tuan Haji Zainal menginginkan di balai adat itu kita bangun rumah miniatur untuk suku-suku 18 yang ada di rumah, supaya apa? Mudah kita membangun komunikasi dan silaturahim. Untuk sementara sekali lagi tahniah kepada pengurus, mudah-mudahan besok pelantikan Allah ridho dan cita-cita kita bersama dalam rangka memperjuangkan Dumai menjadi kota idaman dengan visinya Tuan Haji Faisal dapat terwujud hendaknya. Rasulullah CC, tuan-tuan, puan-puan, budak kandung yang saya muliakan, saya akhiri tentu sebagai manusia tetap banyak silap dan salah, mak. Saya sampaikan hari ini buat kata untuk Melayu tak ada gading, tak letak, tak ada sungai, tak pesampah, tak ada batang, tak kokongkol, tak ada laut pula yang tak berombak. Begitu juga saya sebagai hamba Allah senantiasa silap dan salah. Untuk itu dari jauh menyujung duli, sudah dekat menyusun sembah dengan menyusun 10 jari, mohon maaf silap dan salah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ketua Lembaga Adat Melayu Dumai, Datuk Sri, yang telah menyampaikan sambutan yang luar biasa dan dapat kita bersama. Acara kita selanjutnya, Cupak Panuh Gantang Balanjo, Pusako Adat Nangkabau, Joluak Nantigo, Jo Salam Sabah Janjo, Kukuh Jodangko Kota Lampau, Karek Jo Kulong Kuedat Digari, Paik Jo Gini Kuedat Dirui, Tuah Kadiang Dinan Rata, Pokanda Rasole Kabuliet, Pinta Kulai Kabelaku, kepada Bapak Wali Kota Dumai. Kita minta untuk memberikan sambutan yang dapatkan bersama. Kepada Bapak Wali, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dumai ke Pariaman, singgah ke Pangkalan makan durian. Selamat datang Bapak Haji Damsuar dan Mak Katib beserta rombongan di Kota Dumai, Kota Idaman. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami muliakan Ketua DPP PPKS beserta rombongan, yang kami hormati, kami muliakan tokoh budaya Minang, Mak Katib. Kami waktu dengan almarhum sering kontak dengan beliau. Hari ini alhamdulillah Allah pertemukan. Hari-hari kami konsultasi dengan beliau karena beliau selain juga tokoh budaya, beliau juga ahli politik di Indonesia.
Dan alhamdulillah hari ini syukur alhamdulillah dapat bertemu dengan beliau. Yang kami hormati Abang Da kami, Anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Dr. Sinario. Yang kami hormati Ketua Alam Riau Kota Dumai. Yang kami hormati Anggota DPRD yang hadir pada hari ini Kota Dumai. Ada Bung Mas Rijal, Bung Rudi, dan dari Gerindra, Pak Idrus ST. Yang kami hormati Ketua DPD PPSKS Kota Dumai terpilih beserta jajaran, Ketua Panitia Abang Da kami, Bang Zainal, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bundukan doang Nini Mana, Nini Mamak yang hadir pada hari ini, yang kecil tak sebut nama, yang besar tak sebut gelar, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, marugia. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kami Pemko Dumai mengucapkan terima kasih kepada Bang Hasrijal dan Bang Zainal yang telah menggesa acara ini. Jadi insyaallah Makatik, kami tahun ini akan membangun miniatur rumah adat 18 suku di Kota Dumai yang akan kita bangun di Taman Kidlanggang. Dan insyaallah ini sponsornya dari PLN dan juga dari Pelindo. Dan mohon doanya kenapa Taman Bukit Belanggang menjadi panggung budaya dan panggung kuliner Kota Dumai. Dan insyaallah sudah kita gesa, dan target kami nanti bulan 3 ini kita akan launching untuk kuliner dan juga panggung budaya. Dan ini salah satu memang kami harapkan dengan hadirnya banyaknya suku yang ada Kota Dumai, ini menjadi peluang kita. Karena kami Makati, hari ini orang ke Dumai luar biasa. Kemarin kita tahun baru sampai macet dari Rumbai sampai Dumai. Ini yang menandakan dengan tol buka, peluang kita untuk membuka peluang-peluang destinasi, termasuk kuliner. Dan kami cukup berbangga hari ini dengan kemarin dari Indonesia, Dumai termasuk 14 peringkat ekonomi terbaik. Ini juga menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Ini memang perlu kerja keras kita bersama, dan kita berdoa ini masih suasana COVID. Kami berharap Bapak Ibu sekalian kita jangan lengah, karena masih ada varian baru Omikron tetap sirkul ya. Kami juga berharap Nini Mama semua mendukung dong, mohon bantu. Yang hari memang kalian setiap weekend malam minggu Pak Naryo cukup lumayan Pak Naryo. Ini hal yang saya lihat memang tidak kita apa, kita sangat bersyukur dengan tol ini, dan kita harus mensupport semuanya. Dan kami juga berharap nanti Taman Bukit Belanggang, Dumai Semi Center lagi bangun, nanti MPP Mall Plan Public. Kami berharap Taman Bukit Belanggang menjadi destinasi pusat kita. Dengan dukungan para dewan kita, hari insya Allah kami sudah bangun, dan insya Allah nanti kami akan mengundang Menteri Pariwisata. Ini lagi proses. Kami ingin Menteri Pariwisata kemari untuk membuka festival budaya dan akan menampilkan semua suku-suku yang ada di Kota Dumai, termasuk suku Minang. Jadi Makati, kami cukup bahagia, cukup bangga, karena memang wakil kami itu orang Minang, Pak Uambes orang Minang yang hari-hari selama 7 bulan kami mengurus partai, dan beliau memang ayahanda kami juga yang berpolitik sudah cukup lama, dan kami juga terbantu. Hampir rata-rata orang Minang hampir 80-90% mendukung Faisal Amris. Dan saya berharap ini terus berlanjut ke depannya, mohon supportnya. Kenapa? Kita perlu bangun Dumai. Hari ini kami tidak pandang partai, tidak pandang suku, karena kami ingin bangun Dumai. Bagaimana Dumai betul-betul menjadi kota idaman yang kita impikan, bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam hari-hari kita akan tunjukkan dengan ekonominya, kesehatannya, budayanya. Karena hari ini kami dengan OPD kami terus menggesa bagaimana khidmat kesehatan, khidmat pendidikan, khidmat penerangan, khidmat kebersihan, infrastruktur, ini kami akan tonjolkan. Dan alhamdulillah dengan bantuan seluruh OPD, kami optimis Dumai ke depan akan menjadi baik. Dan juga berita baik, kami dengan Pak Naryo, dengan Bang John Rizal juga, alhamdulillah telah diketuk palu undang-undang mengenai dana bagi hasil, dan insya Allah Dumai mendapat 1%, dan ini insya Allah akan terrealisasi 2023. Ini berkat dukungan dari DPRD kita, Pak John Rizal dan juga Pak Naryo, dan juga teman-teman DPRD yang hari-hari kita terus menggesa, dan alhamdulillah ini sudah berhasil. Dan mohon doanya, masih banyak peluang-peluang lain, termasuk juga bagi hasil nanti kami dengan Dewan lagi merubah, merevisi Perda TJSP. Karena Perda TJSP ini akan ada sekian persen dari keuntungan CSR untuk Bank Kota Dumai. Baik Bapak Ibu sekalian, Makati, selamat datang Kota Dumai. Kita dengar, kalau kami sudah banyak tadi pidato, Datuk Lam, hari ini kita ingin mendengar petuah-petuah
dari Mak Kati dan pasangannya. Mudah-mudahan PPSKS ini terbentuk, insya Allah akan menambah keanekaragaman budaya Kota Dumai dan juga menjadi peluang kita bersama. Baik, kami mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota Dumai yang telah memberikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Sultan Iskandar Rampadang Panjang singgah ke kantue hendak menyure kantue batu tuin kuke tigo kalau dirantang nama panjang elok diputah hendak nyosingke diambil sajo nangka pagunung di hari dan hari malam acara yang kita tunggu-tunggu lah tiba di saatnya. Kepada yang terhormat pakar adat alam Minangkabau Mak Kati Basamo Jawa-Jawa ini kita persilakan dan dipandu oleh moderator, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicalik sekali tampak, diresek sekali taraso, di dalamku ulangai sangat banyak je salam bunyi baduo saya punya buah. Baduo terami. Amin. Baduo terami. Amin. Didulang amin didulang bang mambun mandulang di tepi banda. Amulang salam sekali lampalah itu sebagai kita nanti enggak. Masih semangat Bu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan wa syukronillah, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ko. Mungkin tadi kata Pak Datuk Lam bicara bahwasanya ruangan ko ketek. Ruangan ko gadang taraso ketek dan kita rami. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi dengan ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum rundingan kadi baca, kaji kadi buka, sajak setapak turun di janjang, kok langkah indak tabilang, lenggang indak tai sapi. Kok bukit lah sama kita daging, lurah lah sama kita turuni. Lagi kan labuah nan panjang, labuah ketik siku majiku. Pudia gini baliak batiba. Nadiranah lah tibo kadumai, nadiratau lah kau kumpul pulau. Bak kata Pak Wali, Pak Datuk tadi, asa nenek moyang itu memang diranah minang, tapi itu adalah warga Dumai. Tepuk tangan untuk itu semua dulu. Sajak setapak turun jenjang, kau langkah hendak tak bilang, lenggang letai sapi bukit, lenggang kilurah lah dituruni. Lagi lekan labuan yang panjang, labuan ketek siku banyiku budak gini balik tak tiba. Dari jauh pasaran daging, daging ampe ketibu, lah tiba dusun jenagani, lah tiba kita di Dumai gini. Dilayangkan pandanganan jauh, ditukiakan pandanganan ampe, dan diundang Allah datang, diimbau Allah tiba. Manona lah tiba pada gini yang teristimewa Pak Wali Kota kita, selaku kepala pemerintahan di Kota Dumai, dan yang sama kita hormati Pak Datuk Lam, dan teristimewa Ketua DPP Payung Panji Suku Koto Sedunia termasuk pengurusnya dan yang teristimewa hari ini dan kita doakan kepada Uda Mama Ajo Ketua DPD Payung Panji Suku Koto Kota Dumai, kita doakan beliau sehat dan memban amanah ko dengan lancar. Sarato wakil beliau ada Uda Rudi Hartono dan Uda Idrus. Bapak, Bebo yang sama-sama kita hormati, niniak mama di rumah, niniak mama yang gadang basa batua, bayi barek kayu di tengah foto, ureknya tempe baselo, daun dan ribun tempe batadua dalam panek, kembali duang katiko hujan. Yang sama-sama kita hormati, bundo kandung limpapeh rumah nan gadang kepai tempe batanyo, pulang tempek barito. Kok awi peminta air, kok lapak? Ah, santi orang nak tahu, lagi dapet je bantuan. Yang sama-sama kita hormati, alim ulama yang kajadi suluh bendang di dalam negari, panarang jalan dunia, pembuka pintu surga. Yang sama-sama kita hormati, para pemuda je pemudi, dan adonan datang dari ranah maupun yang berkumpul di siko, menjadi parit paga di dalam negari kuainya negari pemuda.
yang sama-sama kita hormati para tamu undangan kok ketek nak disebut namo gadang nak dibawala teristimewa kepada janang kita tadi ialah membuka acara taraso ndak di Dumai kita tadi roh taraso di Minang pak bapak ibu asalnya suku du ampek pulang ampek bagi dua kadu kelarasan ambonan manamo ajoine kok salah tolong dimaafkan. Mana bu kelarasan nan pertamo kelarasan Budi Caniago dan kadu kelarasan Koto Priang beko kaji kari kambang be mamak itu. Sabalun kaji ka kito kambang rundiang kaki baco ambu sakulu janang talantung de kananya tasingguang de katurun ba undang-undang urang barandai nama. Secere di tepi banda kok rabah tolong tegakkan ambo ketek jolong beraja kok salah tolong tunjukkan. Maklumlah di dalam perundian, di dalam bayu, di dalam membuka cerita semua makati beko pinta nek kami kepada orang dirantau. Satap satigi tinggi tabangnya bangau pulangnya sajawa jawa etek mama ambo merantau dan kaji kampung di kanaju bangdang makati kamari semalam kok. Ya betul. Ba mau ulang kaji kita jangan sampai guru mati kitab terpanggang nak tahu kita sampai ba batanyo. Karena bapak kita salah satu pakar budaya, alhamdulillah bu motivasi untuk anak mereka kita dengan bicara adat beliau keliling dunia bu. Dengan baca itu ada J Australia lalu kita buat lagi. Artinya po ketika kita cinta budaya itu menjadi pokok. Pokok dapur termasuk ambo. Mohon maaf bapak ibu ikut sanyo himbauan kepada kita dan bersama negara NKRI salah satu pejuang yang terbanyak itu adalah orang Minang. Artinya apa? Yang memerdekakan negara Republik Indonesia itu pahlawannya paling banyak orang Minang. Bukanku sejarah bahwa kau bisa menilai itu karena di ma bumi dipijak di sinan lagi dijunjung. Di malapau dibuka, di sinan nasi dimasak, pawit mulai menggunuang. Itu sifat rawak. Nah, ya, bu. Karena orang Minang sifatnya penyelamai. Di ma orang lapanya buka kena nasi sinan. Ya, nak? Di ma bumi dipijak, bu. Amau di Amerika itu kan nasi padang, bu. Di Australia itu nasi padang. Apalah ini di Dumai. Kami makan tapi tempe unyong. Ini ayam, ya. Tempe ayam. Ayam piaman. Artinya apa? Orang Minang yang disampaikan mungkin yang dicemaskan dari Pak Datuk Lam tadi bukan seperti itu. Orang Minang di ma bumi dipijak, di sinan baru orang kanyang. Ah, itu bisi-bisi orang Minang. Jadi sebagai apa? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum kak kaji kita bantang, rundiang kak kita baco, tantang pakarut adat bahasa di sarak, sarak bahasa di kita pula, sarak mengato adat memakai. Gapak dulu tando kaujan, cewang di langit tando kapane, di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Sipai foto pilihan ko bu, sama lu nakati majalan, ambu buka kisi-kisinya. Apa sipai orang foto pilihan ko? Nyuduh dasar ko bu, baik dua kan dua kelarasan. Foto pilihan cek bodi jenego. Nah foto pilihan ko manitia dari teh. Dan bodi Caniago mengusik dari bumi. Kalau nikah abai koto amaknya Caniago, abai koto amak Caniago, dapat kepandaian kedua dia. Pandai menjadi khalifah sesuai Al-Baqarah ayat 30, pandai menjadi kasih sayang sesuai Al-Baqarah 186. Artinya apa? Dua paham pun akan kita kaji ke bagi mamak kita. Bawa mulai kaji dia, bu? Bawa mulai dia, pak? Lihat muat dari muka kaji. Lain rasa kini pakai di rantau orang. Lima bumi dipijak, sinan lagi dijunjung. Lima kadai dibuka, sinan baru orang menggunuang. Ha. Itu tahu aku saja, Bapak. Bapak, Bebo, madaki gunung Singgalang, elok madaki gunung Tadike, kayu kalik, sedang mengumum. Kok dirantang jadi tua jauh ini, yuk nama panjang, bu, obi, mau tahu lo. Nak sanang dati saja dalam sekiranya. Nak lurih jalan di utang puah, nak tarang suluh dipakai. Kita dengarkan kaji makati semalam ini. Kita agia tepuk tangannya meriah dulu untuk mamak kita. Kepada makati, selaku budayawan, pecinta budaya dan pergerak budaya, waktu sudah sampai, kita persilahkan. Kita cukup wakil aman. Yalah. Ah.
bocah minta kak kita rokok. Ah. Ya. Alhamdulillah. Tertakun langkah hamba di alaman di arah ke kandang tasah. Kilonya orang koto menaikan bayang panji. Nak jantah sapu idinan bukan layu jubatin nak membatuka. Sama je singkuah menjalani. Kita dengar cerita Datua Sahrudin. Itu alam adat Melayu. Nak suci layu jubatin. Sambuilah salam mengurulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah ketumpah melima golah nyato batampu ada. Dek taruh pandangan mato perumanlah tibu dinantarang. Lukisan agaklah jojangku kayu bubualah bakabuang aluran batanglah batitik. Dalam janji kita lah baswo. Nampak papatah kato ada petitih cupah jogantang. Cewang jerupo bangungkaswi. Malang tiang mak adam tampuak jadeh kebuah alamaknya. Tapi semantang pun baik itu aluran badan diri mama. Jan cacek kerana budi ko cengeh kerana lagu. Sebab kita baru baswo. Sebahagian baswo ikulah baru. Sebab di hadapan pucuk ulik bidang pemerintahan ada Pak Wali Awak. Di hadapan pucuk ulik di bidang adat ada Datuk Ketua Lam. Ada lo payong panji kita aku Datuk Bandar Putih. Pengurus bersama tidak disambut tuas cik-cik, tidak dibawa kalah sorang-sorang. Di lingkung sampah kasadanya. Kacimpuang peminan mandi, rasian peminan lalu. Kok indah tak jajak, tak jalani. Jom maaf saja buat tu. Sampah hambo sampah balini, jom hati na namai suci. Jom muka na namai janiah. Abu pelirian di hadapan kita na bersama. Ngukur di atas kayu, menghukum di atas kato. Tumbuh serupa ikut kini. Pakaian sarakna lazim siang malam jadi anjuran patang pagi semua dicinto. Dunia sah langgam badiri, tak anggap batang buat tangan. Macam dia dunia lah tak kambang. Barangkali, nan kandak silang nan bapangka. Jumalah kerajo nan bajunjuang. Si kuci sugiro agih panang tentu selesai jalan turak. Sinan panamu kain sudah taram limbago kita buat asah sekato menyudahan. Tapi semantam pun baik itu. Tak cinta bayar dalam hati bani sungguh di pikiran nak menyambui ambo seketek ambo lahir tahun 1929 di nagari bati buah baruah dakiknya ke Padang Panjang. Aduh dong sana awak tadi dari Padang Panjang nampak kayak lakan merah. Sekolah sampai kelas 6 sekolah raya tidak berijazah sampai kini. Ya tapi Tuhan bercerita lain tidak tahu ambo nikmat yang ambo peroleh. Lah habis 20 tahun nalur-lur namua urang memperantian bawa maja di Unan lain. Masih maja di jurusan Minangkabau itu. Batua cerita ketua tadi nanalu nambuturi kau di dunia ku Australia. Kalau ke Bosnia, Kroasia, Serbia itulah pas saya mau termasuk Asia Center Istanbul Turki itu. Jadi memang perjalanan kebudayaan nambu sangat luar biasa. Nikmat yang mau peroleh. Raun gratis kepulang dapat piti steak. Itu ambon ambon lah pakai langko. Kalau main film lah lebih 20 judul insya Allah bulan 3 besok judulnya masih rahasia. Ambon akan shooting lah tipe produksi dari Jakarta menawaran untuk ikut bermain. Kalau lah sama judulnya juga pendapat ambon tentang Minangkabau ambon idealis agak tinggi ambon satu opi kalau tidak nah. Tak masuk film yang sangat booming ke batang kau tenggelamnya kapal Panderwick. Kalau kau menakan satu menonton, mamak nan judes tu lah, memang nan bulu aku orangnya. Bantu bulu potongan cangok langkah wetirak, manis tak dorong kena lain. Aku juga pemain saluang, pernah pasal luang di rumah kau, di tam peta oto terapel padang, awe, apa miripnya dulu? Hah? BMW. Apa nak bahasa luang di situ dan ambo pada dendam pandai level 9 kasih ambo bahasa luang polai memang segala pandai. Malah kalau ambo ke Jepang membuat randai coba bahasa Jepang. Ambo ke Inggris membuat ke Amerika membuat randai coba bahasa Inggris. Jadi segala pandai.
May we have silence from all of you, and then we will be glad to tell you. Agak bumerang kopi rokok nasi di Bogamor. Ketika corona itu datang, ambo panjang kopi rokok nasi, ambo sewananya sedang membuat randai berbahasa Arab, Jowin Padang, dan itulah jalan latihannya, naskahlah kami ke Arab, tapi kopi rokok nasi di Boga, tidak dapat nyolalah direktor bukum-bukum buah, akhirnya gagal, tapi dia ambo asal cukup kopi. Kecik Pak Wali tadi izin tak dapat ibu ke merokok dek karena asa cukui rokok kopi jo nasi mo dak sikit aja. Nah, itu galeminya. Ambo punya anak ampe nan tua sekali dapat menantu bagindo putih nan tinggi karena anak ambo kerajo di kedutaan tamat sastra Inggris di Yunan dapat kerajo di kedutaan pas opo pacar orang Inggris. Dek tinggi, dek putih, apa minantu mau jadi tua pun biasa bagi dole, bagi dole putih yang tinggi itu lah dua. Lah, kini masuk awak kan ini sangat jauh. Beri maaf satu, perundangan datuk tadi sangat benar. Ambo ingin membaca seketek luak 50 koto di bawah tahun 57. Nah dikatakan luak 52 payung kumbuah ketona nampe payung basuang sungai beringin libukan padang karambi si tujuah jobanda dalam iolah tae si mulanggam si amang jokoto tinggi iolah tahram sarilama si cincin jauh kunyang air tapi di sungai jania mungka jokoto laweh lalu kamait morotakwe pasi laweh koto marabau balai kadang gunung sailan kampak kiri jokampak kanan tapong kiri jokampak kanan sampai ke Lundi Jong Bukit Sarato Kubu Jesialang lapeh ke kampung orang Singingi itu nan luar 52 di bawah tahun 57. Jadi benar cerita Datuk, asal memang Sumatera Barat hari ini kan, dahulu Sumatera Tengah namanya Datuk, sekarang Sumatera Barat, saya hafal semua. Jadi jangan jauh-jauh menjaliat lah sampai ke Singingi itu asalnya Sumatera Barat. Kalau dulu disebut Sumatera Tengah. Ketika Sumatera Tengah itu terbagi tiga, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah. Nah Sumatera Tengah itu identik Jo Minangkabau. Lah, itu intronya. Tadi dibaca, ada bahasa di sarak, sarak bahasa ni kita pula. Walau kape dapat dibuka, nan buku anda kuliah kuliah. Nyuan sampai dek jo ini. Beko kalau adonan kawatanyo tu siapkan pertanyaan. Kalau Pak Wali ingin pulang, beko alapis saya. Awak macam tu ada sepanjang-panjang sampai pagi nama-nam pulang-pulang selah. Nama-nam ketujuh tinggal sekolah. Lah, sebab gedung komandan punya. Kan tak ada dilarang orang bertamu sampai jam 2 balik jam 1 dah. Lah, kita masuk. Apakah hiu ada itu bahasa ni sarang? Sarak bahasa ni kita pula. Tentu awak cari literasi kalau bahasa kininya. Awak cari indikasi-indikasi nak mengecek nyodek bahasa ni sarak tu apa. Di Minangkabau, kalau kakawin anak awak juga menangkan orang, mak Minang pun tak? Mak Minang. Sama kita juga Melayu. Orang Melayu itu kalau nyodek Islam berarti tak orang Melayu. Itu khabar berdapat di bawah tahun 60-an. Minang pun tak itu. Kalau tidak membaca dua kalimat sahadatnya, nyu bukan orang Minang. Itu kata terakhir aku dapat dari yang Gubernur Okayo di Pariangan. Ah, ini kasih kita orang Minang, ku. Dua kalimat sahadat. Nah. Dua kalimat sahadat, bagang, ku. Bayang dari timur itu tidak sampai ke barat, dua kecewa. Asahnya pacokan kata dua kalimat, baru sahnya barada. Rupanya dan sana awak bahasanya beda. Kalau ingin mencari orang Melayu itu pasti cari Musajini. Pasti identik dengan agama Islam. Tidak ada duanya dah. Ya betul ya. Ha. Di Minang tak itu loh. Kalau awak ingkar murtad serupa si Usna di Batu Bulek,
kuliah S1 nya ya yernya muntah pedesidu akhirnya jadi penginjil, itu memang tidak ada hak warisnya, habis hilang hak warisnya di arah Tuan Sakon. Balik awak ke soal meminang tadi, hibah bahas soal Quran, boleh tanya jo ustaz awak, meminang itu dari rumah laki-laki ke rumah bersih di awak bahas di rumah itu tak balik yo dari rumah bersih ke rumah laki-laki sebahagian tak balik nan maduri Al-Quran kalau ada bahasa Nisara meminang dari rumah laki-laki ke rumah bersih. Beri maaf ketuk tu sana dari Padang Panjang. Bagaimana kau dari rumah laki-laki ke rumah bersih? Kajiannya kajian tasawuf bu, pundok. Nang tahu nak kati itu berhenti sembayang induaknya, jok mandi keteknya. Ditapu hari tanggal 7 balik sampai bulan lain. Mandi ketek lari ke berapa orang cari anaknya. Kau tanggal sampai balik sampai bulan lain lebih baik kau. Tidak ada rumah uang majuan sepakan sulit ini boleh hari ini. Betul-betul bahasa disaraknya kaya jok kabun. Tapi kini dawak apa-apa biasa. Orang asah nikah hijab kabunnya datang bulan ini kasihnya dua. Cakap tarik kau nak rezekinya merak balik. Boleh rasuan gini. Kau ada nalah talon song kawin hijab kabunnya datang bulan. Cakap tarik. Sekali tiga hari sekali empat hari pemanis mului. Pekal ganti minum kawan dia cakap muncong segini-segini kan. Itulah kami teliti. Ambo teliti di pengadilan agama, ambo turunan mahasiswa berampe dari Yunan, main di pengadilan agama. Dalam 100 perceraian di bawah 6 tahun, 79 di Jokobonya datang bulan. Nah 79 itu gugat cerai perempuan malah. Begitu naifnya pola pemikir perempuan hari ini, menurut ambo. Kenapa naif? Salah satu tugas Rasulullah datang ke muka bumi diutus Tuhan memperbaiki akhlak dan budi pekerti, betul? Nah kedua memerdekakan budak. Kok orang produksi kini nak jadi komandan lo di rumah mantan-mantannya lah pegawai negeri itu. Karena mantaginya kok mantan-mantan lah punya penghasilan, mantan-mantan lah PNS hanya lakinya orang gak nyatur. Mestinya yang lebih banyak bersalawat itu orang perempuan, karena perempuanlah yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Tambahan ini Minangkabau hak waris kami gua kepada silo lebihnya. Kan dua kali beruntung awak tu, mengadu raku aja kalau gini. Iyo dah, cie iyo, dah dosa donyo do. Ah kita cari sebaliknya. Mangko dari rumah padusi ke laki-laki ke rumah padusi karena ayahnya nang tahu, ayahnya nang tahu datang bulan. Nang membaca khotbah nikah siap. Tanya juga ya awak. Nang membaca khotbah nikah itu hakikatnya ayah. Bukan Pak Tua. Karena ayah banyak tak pandai, berwalilah kanggu kodi, berwali kanggu kali. Tahun 768 dicabut kukuan kukali kodik suarto. Ditukarlah yopak KUA. Terjadilah angkukan niko P3 NTR le, petugas pencatat nikah talak rujuk. Janganlah hukumnya. Orang padusi nikahnya mangku ado malam bainai, gara-gara harus suci. Harus suci. Malam bainai itu hakikatnya menditobat bundo, kode banyak padusi, beri maaf bukan mengabaikan peran awak ini mamak. Tapi ambo singkong yang sedih orang produksi gini banyak keteledornya pada wawak itu. Ya, malam bainai itu diawali dengan mandi taubat. Bisuknya kayak jauh kabul, sore gini harus mandi taubat. Dia ada sawatan panjang ditambah jauh malam bainai. Kenapa inai? Karena inai merah nama lantong cincin jadi paci itu tangka setan. Tidak kamu buat sunti sama buat anak sekalau macam mah buat orang gadih do kalau nyala lagi inai bukan inai India ini kan lah India sampai ke punggung tangannya buat inai gini antah haha saya kira juga gini lah nang sawananya inai itu lah kalau dua-dua gaji mestinya perempuan itu mandi taubat ambo pasang gini
kalau ada pondok kandung nang kawabinan tu ati atau anak segala macam awak laki-laki kalau dapat menakwa hari itu sadang marasiah lah anak gadis. Kalau dapat buliah bakat tuati dapat bakat hati mandi tobat je besok ke jauh kabul. Buliah datang ke Padang. Ndak pernah jauh dari rumah lo di Kurau. Itu ada orang kak kawin ayahnya si Munak namanya kawannya apa? Tak apa lalu di muka rumah sanjo kopi minum kopinya ibu apa? Anak lah putih hitungnya mah nasi lah seketek. Tidak ada nasi roda kecuali kalau bisa lelaki-laki itu dibawa kembali. Baik bolehlah lelaki-laki itu bertunjuk aja romani topat salat sunat topat baru bisa ijak kabul. Kapai ijak kabul tu mampi ulu dulu lapeh di jalan biasa lah. Najaleh kabarang ke kapai ijak kabul tu lelaki-laki berusi mampi ulu. Kalau lapeh di jalan biasa. Ah, tiga rumah cik lain sebelum itu. Kawin lo anaknya nasir sama ayahnya. Ndak apa sapo-sapo do, deknya ndak lo minta tolong. Enam bulan kemudian, urang bacerito perkawinan diri lapau. Apa kecil mah? Jadi anak munak disuat. Kalau padusia anaknya nan tuo, kok lah gadih anaknya tua cembo. Mungkin nang tanaman tuo bantu anak je bantu indua. Tapi kalau nan cik lah itu, mungkin cik anaknya baru lah bantu lapek tempi macam. Ia lo masa ni yang sandiang. Urang padusi kalau ndak pas nyawa laki kan masa ni yang sandiang. Mengumpul urik gigi sepayahnya tu. Kadang-kadang lah tanggiang tu. Itulah kami teliti tu. Tak sekadar bapak cosel itu. Mengumpul urik gigi payahnya. Alah pukul 7 hari saja. Apa un bawang je leh. Apa anjo kapal pal kapal buah tandu ala sandu berselingat. Nah, beko boleh bertanya saya jadi-jadinya ya. Dipersilakan untuk bertanya. Kembali ke persoalan. Jadi yang mohon sekali-sekali kemari kalau dapat anak awak kamu nak anak awak kawin, kalau dapat mandi taubatlah. Nang kedua pesan apa? Kalau dapat melahirkan di rumah sakit, di rumah bidan segala macam, kebetulan beliau bawa dokter kesmas. Kalau kesmas pun larinya ke sanitasi yang lebih banyak. Sanitasi, kesehatan masyarakat. Ambo mohon, kalau dapat bantu awak di kampung saya suap, urang padusi bisa suap para anak, kadikare pusing anaknya, pihak-pihak ambo kare pusing anak lagi ya, tapi itu, ikut guru ambo biar hamka. Jadi mohon izin ambo, kayu indua kuah, kamu doakan dua kuah, jauh calon-calon nangka para anak kuah. Kalau kemangari pusing, minta izinlah dulu bidan itu ke urang nang punya anak. Kalau urang nang punya anak sakit, kemintuonyo sian salah seorang keluarganya dosinan. Mohon izin. Kenapa pintu? Nan saudara tu kakak nak namanya dewa baso lainnya. Iya. Masa urang diputus jo kakaknya tanpa mengecek sepatah jo. Kama mantaki parangai bidan gini go, dokter-dokter go. Kurang manusia nak dibutuhi. Indah ada mengecek sepatah. Dalam kajian tasawuf sama besar. Memutus silaturahmi serang mencari orang lagi bini saya juga guna-guna juga pelet sesuai berang orang. Kini orang badak kakak kontan nak menyuplai makanan 30 10 hari di dalam rahim ibu dibutuhi tanpa pamit. Kalau dapat hindari kau lihat. Baik-baik kumbuah di daerah Batu Balang ambo tunjukkan nama orangnya. Tak kalau kawan nama ko istrinya ambil barek, kami pai ke bidan, lima periso ko sini, sinana, pai kami. Kalau di siko orang Ramadan melahirkan bu bidan, tolong minta izin mengarik usianya ya. Sianan sehat keluarga dan siko. Insya Allah pak. Kalau bisa, mengarik usia itu diwarna hitam deh. Ko penting mana di rantau. Ada tiga warna berlari di karek kusik itu. Asal marawa, beko kita kaji itu dibaca ketua awak tadi. Kuning sirah hitam. Dua masuk cek kedua, dua kedua cek masuk. Lambek jalannya. Kalau awak mancari anda pesobok dua warna itu, ambil uluak baca keluar lawahan. Nampak tu? Mestinya karek kusik itu dengan hitam. Sampai ke batai bibi anak. Dia lo dirantang pusik itu kata tantang pada patih bibirnya dia kata tanda isinan
tiba warna hitam senang sapi laki sekali baru pusik di karek surah tu di kape di bawah di laci kan itu tu pakai buhu aja lain ada orang macam dia tak sedang ambo sama raja menjawai anak ku ada orang kepada anak gini yang betul orang menjawai iku kajian tasawuf itu mengkodok kato di Minangkabau 3 bulan ni kan nong ayah sabadu jatuh karahin ibu uruak jemayak lata surik untuklah sudah surang-surang lah beko kuliah watanya masa jadi-jadinya ambola pen moderator ko beko kajo ini nangka watanya ajo ini lah kuliah watanya masa jadi-jadinya tapi yang mau sudahan kajo bolus tek lah lagi sepakai lah para buah permohonan apa itu kok dapet kemenakan awak cucu kakawin sadang marasiah nang kedua karek kusik ya kalau dapet mbak amang kok karek kusik mak itu betulai anaknya pertanyaannya mbak amang kok karek kusik mak kawan namun yang dipayu pembuah tadi sampai mati kawan namun itu serakai Allah dia tak pandai sembahyang sampai mati tahu benar maunya kemintak meninggal anaknya batan yang mengaji di pembuah dari sembah nomor satu nomor dua di tangannya anyun anak malah nama ingin ayahnya sembahyang anak nampak minta izin ngari kusik tadi ikut sangat perlu aku guru aku ada dekat pasal usang kampung api aman pun nak dekat dekat kedai buah aku guru aku kayak Joseph di Selisian pada tahun 72 ada orang minta ubek ya nah laki-laki kau pampok kadang mana pampok kadang itulah namuah membuka subang bini sama lo itulah kadang namuah itu tak sekadar pencariannya lho minta ubek lah kakak lah tiga kali ubek tak senang tak barang suar lho ambo senang sinan di kadina kampe itu cuma ambil limau itu yuk mau ambil limau mau simbang lah limau kau itu tak manuah kau bagus tak manuah karek pusiknya salah rasanya kaya nyo rampok limau kode kaya kirunya yolo menuri kaya nyo silau lo nyo simbang lo nyo limau kode karek pusik salah bakalan gue lagu pihak kakek pusik anak kau salah akhirnya bercarilah bunga teratai putih ke Bali berlango cie segala macam bunga teratai nanti karek orang kaya banyu yang beli ya nan laki-laki kau tak pampok dia dah itu salah satu diantaranya. Jadi jangan sio-siokan karek kusik itu. Kalau kata Buya Hamka, kamu tu tujuh pelampe, kalau dapat minta izin mengarek kusik itu ke salah seorang keluarga nanadulis itu. Itu lebih baik. Supaya memutus silaturahim orang itu, bapak ilah batinggalah. Tibonya tempat muka, payinya tempat gua. Lah. Itu dulu gaji sinan. Kone kata. Bapak mengkodai pesan isyarat. Pernah tak membaca riwayat Imam Syafi'i? Juga kata ada dalam Al-Quran. Sebab ada pituanya. Si Muncak mati terambau kadang membawa ladian lupa lapau keduanya. Ada jasara di Minangkabau ibarat awalnya tapi yang sanda menyanda keduanya. Barang sanda menyanda dalam language, dalam hukum bahasa, ketik sama lah atau sama kadang. Ada jasara di Minangkabau ibarat awalnya tapi yang sandal menyandar kedua-duanya. Beri maaf Datuk, pinjam dua. Kalau ikut sandal menyandar namanya Pak. Tapi kalau pena dilakukan kemari atau api-api itu menyandar. Yuk ketik soalah. Kalau sandal menyandar pasti semua kata. Laki adai nampaknya adai di tubuh hamba dan selain duit. Nampaknya agamu, lakinya agamu diparangai tubuh hamba dan sedang itu iya dah, coba entah apakah parangai awak menggari itu tidak parangai berada, tidak pandai tidak parangai beragamu kapandai awak sedang bertutu aja kawan apakah itu tidak agamu atau adai dalamnya awak cari kata adainya dari mana bahasa Arabnya kata adai Syafi'i ketika muda kematian ayah sabadunya jadi imam. Jarak dia Imam Mambali 63 tahun. Syafi'i kematian ayah disuruh ada induknya pergi berguru. Singkat cerita 8 tahun Syafi'i pergi berguru. Pulang dari berguru. Diucap salam di alaman. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Manjawe induaknya dari kenyendelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam Imam Syafi'i dipakai oleh tiga mazhab sampai hari ini. Tigonggo membaca salam, tigonggo menjawab salam. Lepunang nak, Allah mak, leputi gaji lah. Apa gaji? Ada usuludin, ada fikah, nau saraf tasawuf mandi mandi, kasful asra tanirul andalar bayan darul ikam darul nafis. Nyokiru entang kita di duit. Alung putih gaji yang lain nak bapak dia lam kagur wang beli. Tandulu Imam Syafi'i muda. Bapak lihat ke guru. Tiba di rumah guru cuma tu gak buang. Kalau cara bahasa orang mungkin tingginya. Hah. Tu laman lapang kak lo cuma tu ang. Lamati dia yang. Dabi dia di duit. Tu bago nangis. Nyo tanya ke putusan gaji dia dia. Dia amat. Jangan jawab. Jo seluruh ilmu nana tu. Salah anak. Balik angka amat sama dia. Kalau nyo jawab kau bang. Nyo tanya dia amat balik apa. Jawabnya tiga kata nak. Ada di balik Syafi'i ke induaknya tiga hari kemudian sampai diucap salam dijawab di induak balik anak mahri pulang balik lah putri sekaji nak Allah akaji yang ada di karangkang pangkang induaknya lah buat lapak membuka pintu ke rumah hanya pahluaknya sayangnya anaknya dalam mana baru pemenang itu dari dunia nak kalau orang lapar adai ada di bahasa Arab itu adai bahasa awalnya adat bahasa bersana itu di Melayu di dalam tasir ditukar dengan adat betul tak tu? Adai adat tu bahasa Sanskritnya tidak kama kapai melakik lah nyo kalau ada kawan-kawan mahasiswa nantang-nantang uang boleh mencari beko di YouTube dan cari tulisan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berapa puluh kali beliau membaca adat itu dalam bahasa bukunya. Nah, nama berapa sahadatan. Sahadatin, sahadatun. Dari guru apa? Kenapa berubah jadi ain? Ambo pai ke malalo taharudin nang kuanda. Murid langsungnya Tuan Guseh Rao. Nan paling santiang tu kati ditulih dibaca jo ain. Kenapa begitu ya? Makna ain itu nyato, andaknya ada itu perangai urang, nampak di perangainya. Lai pernah menjeliak urang pabajuk, bamuko kumuh-kumuh, dua-dua di lonang jembatan nak kaitong sarok. Lai ya. Batanyo lalu foto ba aru nang surang tombu. Lai itu adanya mah. Iyo dah. Ada orang gitu. Tentu mencari tong sampahnya lai. Kamu laki ke peninggalku? Makanya si muncak mati terambau kaladang membawa ladiang lupolah pau keduanya indak kuliah diganti lupolah hampu keduanya dong pau itu patah malu orang Minang kalau tidak paradai tidak bagamunya akan merasa malu jadi orang Minang apalagi itulah dirantau keasalan Sumatera Barat itu warga Dumai api tuanya di mana air disawak semua di sini di kalian di mana alam pakai duduk ada di sini yang dipakaikan tidak ada ke mahkamah itu itu maka karatau madang di ulu madang di ulunya buahnya merah ketika buah merah itu jatuhnya menggelinding di anjing panen di air hujan nyurubah warna kulinya kadang-kadang nan merah itu jadi kekuning-kuningan tipu ditampik nyata sake itu buah sinan itulah nan karatau. Jadi orang Minang itu paling santian merubah warna kulit di perjalanan sesuai je cerita saya jauh tadi menangkuk persoalan rasa itu rapetnya aku banyak orang Minang sih kau tidak ada duitnya lontong dulu sudah lontong tapi tengah dulu entar besok abarnya murang mege makan di muka lah tambah rasa ini lah menangkuk peluang tu orang awak paling hebat ya ini kita kemalian adati adatan. Kenapa adatan? Hadatan, adubang duo, agadang namanya. Karena hadatan itu kok kajian kami tasawuf, tidak bisa dicari jenah lain dah. Tidak bisa jo ahli fikih dicari dah. Abi itu kodo camin, kata berkias. Di muka camin gadang kok dilompeng kuciak, mengewang kuciak dan di luar camin kok kalam namanya. Kucing dalam cermin nampak lo mengiwang itu kalamun namanya.
tidak akan mengeong kucing dalam jamin kalau nak mengeong kucing di luar jamin dah. Tu mangku adalah haula wala quwata illa billah. Kalau ada dua kaji sona, cuma bapa hami tidak selama kok. Tidak sampai penjuluk kian antah karambian yang tinggi antah dari baru awak dan singgih mengkulamu di musim dan tidak tahu apa itu. Nah, kita lanjut. Ya. Dari mana katanya alam tak kembang jadi guru? Ada yang ampek. Ada sawana adai, ada taradai, ada istiadai, ada nan diadaian. Yuna. Ada nan sawana adai kol Quran. Ndak ada duonyo dah. Ndak bisa dibanding-banding yang lain dah. Panduonyo alam tak kembang jadi gurunya beko kita kaji ko. Kauiah jo kauniah. Ada nan kedua, ada taradai. Tu nan alam tak kembang jadi guru tadi. Nan ketiga ada istiadai, nan kampe ada nan diadaian. Beri maaf ambo gunakan dua nan paling buruk parangai orang padusi di kampung awak kini tentang adat nan dia ada itulah awak buktikan buruknya ya pada dewa lah yang cukup ke ketika alik ke di kako mufakat ini je mama banamo rapi rumah tangga balakamang lebih pandan putih saya letakkan cara nori tengah. Api tuanya, tak kalau lapiak kari kambang mulu cara no balataan, mako ba iasi rumah nang gadang. Tak kena tapi di dinding, tapi suto panjang yang lawak, batirai lagi lagi. Tepantang lapiak permadani, bagambar singo makan orang, tanelo kain jajakan, tetagak marawasira. Tonggak pepandui cilai kunyang di sudu telatak pelaminan, di api bantah suho tidak, bantah gadang orang namukan. Basuci jawanang ameh, baturau jawanang makau. Pucuk paku galuang-galuangan akan cino jangkau-jangkauan. Camin kaciak bintang tata buah maratuh camin di tepinyo. Di tengah pacamin bulik pencali adek jepusako. Itu menjadi kawasaran pakaian rumah tu namanya. Kapodohan orang di kampung amak ini sejak dari bertipu lepih kasilai yang perang panjang. Nyualiah ke tepi jalan uto, nyualiah lapang peli, lepah laminan tu. Dan aduh surang Allah jadi ni memak nak ngicik namanya por. Ini mama satuan yang saya termasuk pasar bahan. Bapak biasa pakai rumah dia dia kalangan. Iyo dah, kok karek nama dari orang banyak. Iyo betul untuk itu. Tapi nurul ikhlas kita pinjalan pelamina. Kamu pernah nak daro jepui di antar? Kamu pernah boleh dijepui leh? Sudut rumahnya lah di halaman ini. Antara kau nak bantan mana boleh leh? Itu masih lebih parah deh. Nah lebih parah tu apa? Nah lebih parah tu tendanya bu ampek enam kali ampek. Kalau ampek enam kali ampek kursinya dua balik, mejanya dua balik. Cek kursi, cek meja enam kursi. Enam kali dua balik 72. 32 kursi pendamping. Berarti 100 kursi. Aleknya 700 undangannya. Ketika sama-sama tiba makan berjalan tak awak? Begitu parahnya ini dua kok gini. Seandainya terminum air sedang berjalan, sebaiknya engkau muntahkan disengaja atau tak disengaja. Karena haram itu kata Rasulullah. Hadis. Siajolah cuba mencari beberapa ayat. Tak boleh makan berjalan tu dong. Kaladang wak sesuat makan di dadang berjalan wak makan yang dia sepiring tu cukup nasi tu. Hanya ganti telinga daerah. Kurang aja nak berjalan nak makan. Nak membelakang ke langit makan berjalan kecik buya hamga kamu. Kini kami negaik-gaik. Wani niak mama disuruh makan berjalan. Beri maaf Datuk. Sebahagian juga sudah ada sampai ke Dumais. Saya pernah ikut di sini dalam pesta. Beri maaf Datuk. Sekali lagi mohon maaf. Ya tak apa-apa nih. Awak mengasih juga ada yang pasal di sana. Tapi makan berjalan tak apa-apa. No. Al-Baqarah. Kau ada punya awak sebab? Tanya ke nyok. Saya cari di nyok surat Al-Baqarah. Kalau hadisnya banyak, paling banyak hadis mengijian. Tak boleh makan berjalan. Akhirnya kami bapak lapih di ibu-ibu ke makan berjalan. Maka randah warna martabat kami gini. Kalau kecil Raju Angek, kau lah rusak na martabat abad senisti macam. Nah, tapi itu gajinya. Semoga ibu kau kata hadirnya ibu kemari akan membawa perubahan ke jalan yang lebih baik. Semoga untung-untung
iko menjadi amalan. Lah, lah banyak pasal nampo tadi. Nan adai nan istiadai itu jatuhnya ke adai negari awak orang lain memakai. Terjadi perkawinan antara kita juga mendekat datuk lam. Kalau makati datang besok pergi meminang bawa ini bawa ini bawa ini, ya boleh. Tapi ketika perempuan datang ke rumah saya, tolong bawa ini bawa ini bawa ini. Itu namanya adat istiadat. Di dalam negari adat negari orang Sikapak, orang Padusunan satu makai. Di dalam adat negari orang Padusunan, orang negari Sikapak satu makai. Di dalam adat negari awak, orang lain satu makai. Itu adat istiadat itu. Nah, adat nantar adat nama. Nanti bawa alam kah? Nambah guru kepada alam. Adat api membakar, adat air membasahan. Cepatnya saja ada api angin, cepatnya membakar. Ada batanak ke pariwa, ada menggoreng ke kuali. Alam takkan jadi guru. Dari mana dimulai alam takkan jadi guru? Dari anak Nabi Adam. Ketika Habil jauh Habil disuruh kawin silang, nan Habil jauh Habil pun tak nak muah dan cik muah. Sebab adik nan sapa lulusannya itu putih kuali, nan sapa lulusannya itu putih mingguang mandi pagi, dia nak muah ganti pasangan. Jadi jangan berang lu ibu ko ke kami laki-laki ko. Kami yo ka pamiliah yo baca dia yo kuli karang mana enggak rancak sini. Lah saja dari Nabi Adam. Kada salah wak tu dah. Ha do do orang padusi ko nan jago lalu batuk sarabi kena kuah mu punya oke. Semok dak pakai tantuan sini. Cie-cie aduh. Beko tu kita kaji tentang itu amat tu. Cie-cie aduh. Terjadi percakaan anak Nabi Adam. Tiga kali jurus, kalau kecek tukang silat ipsi kamu, mati sorang. Tamanulah anak Nabi Adam nani duit, dipikui mai ikut tiga hari, tiga malam. Kamalah ke dibawa. Ketika hari nang katiko kan dua malo, panik tiga latihan nak datang, meletakkan bangkai di muka. Menyandak ke batang korma. Sedang mengipih-ipihkan, dua hari lupa tiga pehara. Pak Lan Lima Yuri datang kagak duit gua bercakap dekat bangkai nang tagolek. Tiga kali jurus mati lu si gua. Dek nani duit tang-tang kawannya nang tagolek gua nyo kakeh kasiak. Sekiro tabanam di sanaknya nyo poruhan ke dalam. Nyo tibun nyo kasiak balik di kakeh. Tak mana anak Nabi Adam nyo. Biar pelapak korma. Nyo timoro badai gurun gua. Sekiro tabanam adiknya nyo poruhan ke dalam. Itulah alam takambang jadi guru nang pertama. Bila ada peknya, setelah sempurna Al-Quran turun. Setelah tak waktu itu, awak ada peknya. Setelah sempurna Al-Quran turun, baru kita maknai sebagai alam terkembang jadi guru. Nah, duduk kaji. Menjadi dua pitua, mestinya kau dua pitua dunia, bukan kita Minangkabau. Tapi kenapa berlebihan di Minangkabau, kau tak tahu dah. Luna dulu, sebuah dan bawa jawa yang lain. Setelah 300 lebih Nabi, 25 rasul, lahirnya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dibadah, dioperasi di segala macaman, beliau sedang ketakutan sudah dioperasi. Turun ayat ke beliau, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Alun dapat makna ketika itu leh. Luna do makna leh. Da para ulama sedang kedinginan bentuk orang ketakutan, turun ayat yang kedua. Dia wa ayatnya takalu makanan najago. Ayatnya ya ayuhal mudassir kum fa'anzir. Ambo tukang susun di gubernuran menyusun aplikasi adat bahasa Nisara. Lah setelah selesai turunnya Al-Qur'an dihimpun oleh Utsman bin Affan. Ketika Nabi situ ikonya baconyo salin di Utsman, ketika Nabi inan ikonya baconyo salin di Utsman. Selesai Al-Qur'an sadonyo nanti baca-baca Nabi lah selesai. Baru dipelenokan oleh Utsman bin Affan dan para sahabat. Terjadilah Al-Fatihah surat pertamanya syarat sampai balai surat sampai kini. Setelah tafsir dipadalah hakikat agama dipelajari, baru dapat makna Iqra tadi diulang balik sekali lagi. Alam takapah menjadi guru. Kerana nan diperintah membaca, orang alun pandai menulis yang membaca. Tapi lah kemudian tak serta merta waktu itu dapat makna lewat dong. Lah dihimpun oleh Utsman bin Affan baru makna wadapean. Lah alam terkembang jadi guru.
alam tekamang jadi guru dua gunanya. Untuk dicontoh, untuk indah dicontoh. Untuk indah dicontoh. Enak baharu capek sana pulang kalau nalah telefon, telefon. Pulang sekali. Nak mana ke pulang jauh cik. Hanya kaji malam kau, kaji ujar lebek kau. Lai tahu ujar lebek. Ujar lebek sekor, orang yang punya rumah kau, dia buka pintu bak. Orang sama lah tahu ujar lebek, dia letak di B2. Orang balik akian, dia letakkan kandang cai. Orang di pasalik sinan, tersintak pagi tempuruang terbalik. Pasah tempuruang kau penuh dia ini. Jadi, gadangnya ayinan awak dapekan, sama kadang je wadah nang kita sadiwa untuk penampuannya. Kalau wadahnya kita, ya paisalah pulang, tak berani. Tak cari mana. Tapi kalau wadahnya kadang, sakete dapat, selawik jadi. Setidik dapat, jadi lawik dewa andaknya. Kan begitu? Lah. Tadilah awak mulai, alam tak kembang jadi guru. Asajo dimulai jo alam tak kembang jadi guru. Itu pintu-dua pintu-dua di awak. Alam tak kembang jadi guru. Dimulai dengan Al-Fatihah surat pertama. Ko kajian kami juga ketua kamu. Ba kajian kami ketua-ketua lah. Cerita jo mak. Sebanyak tu Al-Quran. Nak dibaca-baca Nabi dan diterima Nabi. Al-Fatihah lah jadi umur Al-Quran diputuskan oleh Pleno Utsman bin Affan surat pertama Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah tidak dapat jawapan dah? Mestinya Al-Quran itu bernama Al-Fatihah itu umur Al-Quran. Kalau itu umur Al-Quran, pasti di dalam Al-Fatihah itu alif sampai ya dong. Ternyata tidak. Tidak sampai alif lah sampai ya. 27 huruf, huruf Al-Fatihah itu 27 anonya. Bapak 27 dalam kajian kita di Piaman, bayat terkait takiyah, bayat satari, bayat Abu Saliah, bayat Abu Saibranuddin, kajian kita di Piaman, di dalam Al-Fatihah itu 7 lo nak mau setan yang kurang aja, nan sangai jahe menggoda awak. Ndak tarangu batanagonya menggoda dong. Aduh 7 nak mau setan. Di antaranya duli. Soalnya kajian kita tak boleh membuka, tapi Pak Allah dek mensana awak, Piamannya namanya. Di antara nama setan itu duli. Tanya engkau Ustaz awak sekolah, apakah sama dal dengan lam mukrinya? Lai ada pernah maraja makrat tak? Hah? Lam dengan dal sama tak makratnya? Indah. Kenapa dibaca sama? Duli. Berarti salah membaca Al-Fatihah. Tak sama mukratnya, tak sama. Kalau lamra barunya sama. Ini kaum kamil, aku ikhlas bahasa C-nya. Jadi mukhri itu sangat penting. Makanya anak kamanakan awak ini tipu di kami dulu apa kete-kete nang gagai apa tu buta aksara namanya, buta huruf. Tapi buta huruf Latin. Malang awak ini awak lagi gaya kini kok anak kandung awak buta lo lihat. Tapi buta aksara Arab karenanya beraja jadi gerak. Ini menang agar muncul ayahnya membaca, ini muncul induanya ikhra, ikhra lah kecilnya. Huruf alif itu tak tahu nya dong. Itulah kami cuba lo meneliti. Kebetulan kami jauh siajo ini sebagai tim ahli gubernur Sumatera Barat membidangi yang dari bahasa Sarak. Sarak bahasa di Kitabullah. Kami berdua masuk ke tim dan tindak profesor kok. Yo salah tiada nama profesor jodoh doktor saja. Kami berdua saja tidak. Ajo ini lagi sempat je kuliah le. Di Unan. Abu nak dok kuliah semua sekali le. Jadi ikulah bidang kami dan abu sangat menyusun itu jojo ini. Mudah-mudahan kajian anda iko, beko minta telefon abu. Kuliah nelfon. Kuliah menelpon. Tapi jangan saya pun. Lai tahu saya pun. Saya pulsa, bamis pulsa, mau tu ambo memalih hendaknya. Telepon saya langsung mulia apa cawek tu mah. Kalau perlu WA dulu, lain tak senang ceramah maketi. Ambo telepon, mulia apa saja mulia di telepon. Tentang adat Minangkabau. Lah,
tadi adek istiadai, adek nan istiadai, adek nan sawana adek itu Al-Quran. Apapun yang dikatakan Al-Quran harus dipakai oleh orang beradab. Tidak ada basa-basi sinan tu. Adek nan sawana adek itu ayat Tuhan namanya. Beko kita kaji, tidak beko dok ini kita kaji. Asa adek nan ampe ampe loh. Nang pertama asa adek itu ayat Tuhan. Nang kedua ada sawatan panjang. Nang ketiga ada selingkar nagari. Nang keempat ada sepanjang jalan. Nang ada sepanjang jalan kula kita baca tadi. Ada meniru meneladan urang pelaminan di luar awak di luar urang tenda di laman doa di laman urang tenda di Pekan Selasa. Awak di Pekan Selasa lo meniru-niru awak pandai. Meniru urang membuat awak membuat. Awak lah baanya tukang suntiang. Paralek lah ke Padang. Sampai ke pihak mana ni kau sedak sobok dah dong. Untung dia rantau sobok. Ambo pujian di tua petang-petang jelek kori. Di kampung awak sedak sobok ikut di luar jauh. Kau tak biar lama tu. Tanya je pada tua tu ketiak kalau tak jaya. Tak banyak pihak mana punya lena. Lepas kampung kita luar kampung, kau ikut pelaminan orang sesuak kau. Tak kalah sebelum dirombak di Sarul Ujuit menjadi kota Padang. Kau pelaminan samunan je kau. Kau nak tak biar suntuk penyari yang lawah tu. Warna nanti kau tadi asam rawa tadi kerawak kaji kunyang sirah hitam atunya di pangkap busik bersopo itu di dunianya nama makati di dunianya Raja Jawati Koselo di metafisiknya di kajian rohnya di pangkap busik warna kunyang sirah hitam di kajian muruk sama dunia Islam masuk warna setan nanti namo setan nanti kau di diaman kalau arah ke Padang lain masopo dia buat. Hai si membang kuniang, hai si membang sitap, hai si membang sirah. Dan dia di warna guntung, itu ada ilmu pelet dulu. Dia kecil orang Jawa, ilmu pelet je. Mari kau kemari dan suruh dan serayu. Segala macam gajinya tu, ada orang dulu. Mangkonya dipakailah lambang sirah tu. Dipakailah lambang hitam tu. Dia nak kaverang lah tu. Dipakailah lambang kuniang tu. Kebetulan, di dalam alam Minangkabau, warna nanti kau tu muncul berliat. Masuk di kota pagariwa mulu di alam Minangkabau Raja Batiko nek no baik. Suatu raja dalam buo kedua raja suku kudui ketiga raja pagariwa. Jekoknya raja dalam buo mamaci kuku mamaci adat jalin bago mengangkat raja lima kotok. Bagada raja adat simbolnya sirah. Jekoknya raja suku kudui mamaci kuku kita Allah menurut suruhan Nabi. Amal taat bukan kepala bagala raja ibadat simbolnya hitam. Nang hitam batalika ya patri ini kata orang Amerika Eropa dan sirah matrilini kecil orang Eropa tak kecil orang Minang dah kecil orang Minang aku basuku ke ibu ambo bantah di Amerika aku ketika mau majar tahun 2011 di Hawaii University kita tak matrilini bahasa buku memang matrilini tapi aslinya tak kenapa tak mengerti kita uji matrilini pandangan Eropa sekali seorang perempuan diberi kekuasaan menjadi Ratu Juliana atau Ratu Elizabeth itu seluruh anaknya akan jadi pangeran dan laki-laki akan jadi ratu dan manusi mengganti-ganti yang duanya Yona walaupun ayahnya gigolo lonte nyantan ayahnya ya ambillah cari ke situ lepas saya mau ke Amerika ke Eropa Minangkabau tidak bisa taraka orang manusi kau jadi bundukan doang dalam adai bayar ke Jawa sana lepek dong. Dibunuhkan doang ada ya. Bayar ke Bugis tidak repek dong. Terangkan awak jadi bunuhkan doang. Anak jadi bunuhkan doang. Jangan pernah kawin carai dua kali. Kawin carai, kawin carai. Itu tidak sah jadi bunuhkan doang dalam anda. Anaknya lihat. Parah-parahnya itu. Kalau matrilini Eropa itu tidak. Kalau lah diberi kekuasaan penuh terhadap seorang ibu. Gigoloso lakinya diterima anaknya jadi pangeran. Jadi tidak beda jauh. Cuma ketika Belanda masuk dari Pulau Cingkua nyucar dia ke pesisir yang panjang kata pasuku ke ibu tidak ada di nyuruh tidak kari kita dengan ibu dong pasuku ke ibu tidak ada dalam bahasa Eropa dong nyucar tak lah dia kata matrilininya di Eropa kelas Belanda dia Inggris Inggris pernah ke Selat Melaka nyucar dia kapar kiri kapar kanan tepung kiri tepung kanan dobo singgit terempak bangkalis matrilini orang sekoja bahasa Inggris tidak bahasa Minang
Nah, jadi jangan batuan matelini itu matur urang matelini jawa matelini leunyu urang. Awal itu lo pakai enggak salah. Makanya bunuh kandung itu tak begitu kok. Pertama bunuh kandung menurut adai sama banyak juga pemulu. Nang kedua bunuh kandung organisasi diwacanakan tahun 68. Eksekusinya tahun 74 sampai 76. Tak masuk bayang pagi Allah marawabasanya RKAM Sumatera Barat itu Asam Basidulin. Mungkin benar itu putih tahu. Si Ananda namo masukkan di negari sampai ke RKAM Sumatera Barat dianggap PKI. Si Ananda namo masuk organisasi bundokan dari negari sampai ke Sumbar Pusat dianggap Kerwani. Maka perhalulah SKPD atau SKBL ketika itu. Surat keterangan bersih diri dan surat keterangan bersih lingkungan. Diawali wacananya 68. Mula kadang lelo ke rumah orang bawa bini sana dulu. Diawali ya 68 wacananya muncul. Akhirnya eksekusinya tahun 74 mulai berdiri JCR kami negari RKAM di kecamatan sampai Samparono tahun 76. Jadi organisasi ya itu mangkonyo satu omosan itu KAN. Walaupun Pak Menlu ketua KAN gini banyak yang salah tuh. Tiga orang jurang sampai orang jurang yang tekanyo ada orang jilamu orang tidak nyobat tu aja orang asli nambah rumah doa aja tekannya tu mah cici ada kawan mak ada tu betiah tu nan nakal nakal tu penguruskan aku ialah sudah ranji kau lah angkut tiku angku sedang ketuakan kau aja hanya sedang bawa so alun karua lah jumpa jenia tu kalau Allah karua jumpa jenia besok kau alun karua lah jumpa jenia itu nan terjadi hari ini kerapatan ana dirapian kerap orang banyak lo kalau kerapatan pasti banyak orang. Apa yang diharapkan orang menyangkut adai? Adai ku di mah, karena laki adai ku di tubuh anak negari, maka benamolahnya kerapatan adai negari. Dah ada kerapatan penghulu negari sini. Cuma orang ini yang salah mengambil tafsir. Padahal nak mula, alagak bijaknya mengecek di tahun 72 itu alagak bijaknya mau ngecek teman budaya. Teman suat, ayah kumalaranti itu senior apa, anapis. Lah, jadi itu kira-kira nan ada kesempatan panjang caro-caro ya. Oh bedo kan ada nan sawana ada ayat Al-Qur'an. Nan ada kesempatan panjang caro-caro. Seluruh caro dilahirkan oleh ada kesempatan panjang. Caro meminang akato peminang macaro menanti nurang meminang apo nan dibawa dalam meminang. Itu ada kesempatan panjang matur. Caro menyepui marapulai ba'a manantian orang menyepui ba'a orang manta marapulai ba'a manantian orang manta marapulai itu alun adek selingkan negari leh rumusan dari adek sawatan panjang tu atau formulasi ulang baru nyusah menjadi adek selingkan negari walaupun kini adek selingkan negari itu lah boleh dikecen nak doler nampaknya tu adek sepanjang jalannya ada nak orang finance ke pesisir selatan. Cut angkat tangan kata kecil lah. Ado nak? Ado, alhamdulillah. Ado nampak dusi gitu. Painan itu kue bunuh dapat sepatu jadi ada di sini. Pesisir yang panjang tu, yo nak? Ah tu ah. Kue dapat sepatu cetakannya Los Baro membuat pabrik MB Kinantan tahun 72. Bapak masuk anggaran balango, balik jawab sapui dete sapui di bawah. Baru bapak buat cetakan tu, nak baru berada ya waktu. Di tahun 74 kan dua kompor hok 6 sumbu 28 ya sumbu 32 ada lo cetakan hok dia teh kompor hok ku backing nama open namanya yo open tu salah lah buka lah kalau masak kue kau apa lah mau Cina tu mah open tu bahasa orang kampung yang dua pak kompor buka yo mestinya close dituntui baru masak akhirnya jadi kue ada di painan pesisir yang panjang bukan nama mancace enggak tapi aku lah baru dia jauh dari Zal Basir lah baru dia jauh Hendra Joni tapi tak jadi-jadinya diperbaiki dah. Jadi kue ada ini kue bulu sementara kue bulu itu saja takak sekolah meses di Ambacang Plaza tahun 39 mulai masuk agresi Jepang Jolando takak sekolah meses di sini
tahun 6 setelah negeri merdeka berubah nama Sekolah Besestu menjadi SKKP. Tahun 63 berubah nama menjadi SKP, Sekolah Kepandaian Putri. Kini menjadi SMK 9. Tahu mah tu? Perhatikan baru berbuat kau belum cintanya lawak lalu. Akhirnya menjadi adai. Padahal pengulu dari kue itu dinyarap. Pengulu itu sampai di Minangkabau. Pengulu kue dinyarap, pengulu sambar randang, pengulu orang manusia gunakan doang. Pengulu kaum nenek mamak bakal ada tuanya. Kenapa pengulu sambar randang dia tahu awak? Dia tahu. Tidak mengacau randang itu dia boleh ditimbau kuahnya. Ah itu, lain tak kait tua dalam negeri, dalam balaki bini, bermamak panakan. Tidak mulia menimbo-nimbo perundangan, mengacau ranak tu tulak raya, itu mengkau pengulu sampah tu. Lain tak kait tua awak jalan kia awak. Betulak raya perundangan, kau jangan kelamah dia awak seorang. Sen. Di dalam negeri tak kait tu juga, di organisasi tak kait tu juga. Tolong pasangan kau ketawa tu. Lembaga sebuah kota sedunia kau. Kalau orang nak kalamah dewa saya tak berorganisasi buat tu. Itulah raya itu hanya randang tu. Hah? Nah, tolong ni pakai biswa itu nak randang. Tak rendang tu. Randang. Sebelah dulu wali kota je bupati di Padang nak laku akhirnya rendang tu cuba cok. Cuba cok deh. Bahasa Melayu datu awak rendang je. Dah. Di Minang 760 ada dari lemah, dah ada nak baca rendang seorang lah. Rendang dia baca orang. Aku dia awak ini pun baca rendang. Itu kan saya siang awak nak. Nah. Agak tapi pandu ambo. Ambo lape ke jauh ini, buat siap-siapkan pertanyaan. Boleh apa tanya saya jadi-jadinya, ambo lape ke jauh ini. Dan memandu pembicaraan lalu lintas. Pembicaraan lah. Yo. Salatia latia pulang tapang patah sayo tapang baranti dak unur yang dipapanjang jawa salam ambo sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaji lah samo kita danga rundiangan lah samo kita baco kilek baliong laka kaki kilek cemin laka muko tak kuat kacang goreng melayi menunjuanan batin. Tadi mamak kita lah banyak maurai kaji tentang sangajo malong-kalongkahan mulai dari si mambang kuning, si mambang hitam, si mambang sirah tadi sampai ke kaji itu mana di bapak ibu ambo tukuah jo manambah setiap ko ambil lama ka mana ue secara kajian anak muda gini ambo ge perbandingan ternyata ada penemuan salah satu profesor di Jepang. Pesan yang diantarkan melewati air itu akan berubah menjadi apa yang waduk katuan. Contoh, pesan diantarkan melalui air itu dikatakan ayego menjadi kalimat setan. Di foto dek para profesor Jepang tuh, pesan diantarkan lewat air itu di fotonya menjadi hal yang mikro yang pelengkete. Ternyata keluar gambar setan dulu. Air yang diantarkan musik mozak, musik tripping musik atau lau akan kau hai itu kalau di foto boleh cari di YouTube pesan yang diantarkan lewat air. Ternyata Minangkabau Sabalun diteliti oleh orang ilmiah hari ini Allah membuat contoh detes tirenan tagantung tapi tambah sekali yang di bawah kesuyan Nanggalu di tengah lembungan Narangi di blok ini mamak li ulama cerdik pandai di situ punya simbol-simbol. Kalau orang buka perusahaan kini bu, orang buka kedai nasi punya simbol lah. Itu pesan diantarkan melalui simbol. Kalau mama bu mengajar mengetik, kalau padusi manta doanya tu ke baju kurung atau melalui tenunan. Ada simbol-simbol yang dibuatnya. Kalau nak laki ke rumah gadang, ada tiap ulang petang dibuatnya. Ya nak? Ternyata simbol-simbol itu hantaran pesan yang diantarkan melalui gambar-gambar atau apa. Ambo contoh bu, kayak ibu-ibu saja lah atau kapak-kapak yang ada di siko. Kalau pakai baju muslim, baju koko, pakai sarawa hitam, pakai kupiah, itulah apa paham apa. Rasul cik kepada nawa. Tapi kalau apa-apanya lah bau muenya pakai sarawa pendek, pakai baju kau itu nyala sumdo tu.
itu baru pakaian diantarkan. Bapak orang Minang bapak baju hitam, basarah hitam, bundokan gua baju sibah. Mungkin alun dibahas di makati tadi lain. Boleh ditanyakan. Bapak bundokan dong tu bapak baju sibah. Pesan apa yang diantarkan dan bapak pakaian Minang kamu? Makoy makati membahas tadi. Bapak makoy hari ini di kampung orang lah banyak sasi ayie. Baralenyo gue ulaminan di tengah jalan. Semunggo orang semandogo indak dia jual le doh. Sebab mantan ini di tepi jalan. Kalau di tepi jalan tu jawi lalu, kambing lalu, urang bacewek lalu, urang bacina lalu, di sini lalu nyoba tonggoan sehari, rajo sehari. Artinya apa? Pangan naik ndak lo tantu le no. Nani kecil orang semandoko bo, pak. Kan tak bagi ampe, ado semando kacamiang, ado nan langgang hijau, ado nan lapiak buruak, ado orang semando ni niak mamak. Kalau niak niak mamak tu batam pe anu gua. Jadi tidak salah hari ini banyak terjadi. Kenapa? Rasulullah diutus ke dunia gua nak banyak-banyak karena jauhnya rumbu nak mengantarkan hanya pesan solat dong. Tapi wujud dari solat itu adalah akhlak. Akhlak itu lima. Jangan sampai di makati tadi mampu orang dulu. Kau mohon maaf buatnya salah tangkok ya. Orang Minang kapau dulu paling sakit artinya kalau di kantor tidak baradai daripada nama kamu. Tidak ada yang roh itu naik mitab itu. Artinya apa? Rasulullah sabananya diputus ke temung kabumiku untuk berah. Lah, abu tambah cek lebo, mohon maaf abu. Kalau kajian kita di kampung kubu, ya saya disini. Nabi saja bu, majan orang buto. Piuk paginya magia makan orang buto. Nyok cacek di orang buto itu nyok Nabi sana magia makan. Yang buruk-buruk orang buto tu, Nabi ku adalah tukang sihir dan semua macam. Tak berang Nabi itu. Kati ku Nabi mati, nyotanya dek salah seorang sahabat ke anak Nabi, apa amalan Rasulullah ketika pagi, magiah makan orang buto, dia cuba lo dek sahabat tadi magiah makan orang buto. Yang cacik lah Nabi kemana, muak lah sahabat tadi, Nabi je nak kamu, orang sahabat nak kamu. Yang buruk kuih ke orang buto ni. Yang engkau hina itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagut hari yang memburuknya ada merang noh. Nah, iko paham yang hari ini yang banyak orang membaca tentang sure dan yang tasire noh. Rasulullah ternyata mantan sampai-sampai tadi sama jo nini mama kita tadi. Karanto madang dulu babuah babungo balun merantau ujang dulu di rumah babungo balun kan sasek nabo. Di rumah aja nun pengunu dan Rasulullah merantau. Ya nak? Cuba lah pikir-pikir di rumah aja lupa guna oleh Rasulullah merantau. Jadi aja dia datang ke orang. Tapi itu ayat Al-Quran bu surat Al-Hujarat ayat 3 balik. Sesungguhnya manusia aku kuciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Maku perangu wak merantau. Bayi wak dari Minangkabau kadumai untuk mengenal suku Melayu siko. Untuk saling mengenal, nak boleh apa kuantan roh? Harus salam menyalami. Nah, kok pakai tanya ibu tadi, silakan ciapkan. Ambo mambil jeda mama gitu, kok tipe tanya tutup bila ada yang cek lo mama dia. Ada yang pertanyaan silakan. Ya. Silakan kau tanya. Jadi bapak, bebo, adek, pasandi sarah, pasandi kita bula, itu ayatnya surat Asyura ayat sabale. Biasa tetangga di Pakati Gunuang dari Gunuang Nari Gunuang itu buat Pakati kalau lalu ke pasar buku rumah boleh dulu ya kami ingin Pakati tadilah kita dengar ceramah Pakati pidato Pakati bersama piado nanda adun sambil Pakati tadi menacuk buat tangan apa Pakati memang keadaan kampung tu dia tahu. Maksudnya tahun 80 bulan merantau ke rumah. Tapi no rumah ke kampung Pak Wali. Orang Melayu. Ada yang mau orang sebenar Melayu. Enggak lah, bukan tip tapi tak pakai dia di Melayu tu. Tahu pintu nak mau nama gala tu. Membawa nama saja. Jadi seperti lalu dan kabutan tu ya. Kalau tidak ada tak cukup lagi tadi. Tapi yang cukup tak tangan tersambut di Pelangawak. Nomor satu ketik ya. Tigo tiku sejarangan. Tigo tadi sabilin
Goro ngerti ya? Goro lera. Apa yang nampak di negari, apa yang nampak di masjid? Dia biar tahu lu ada tahu, ya kan banyak yang ada yang tahu. Ambo ada tu yang tahu juga dan kapuang tapi ada pada jantik dulu mengerti. Ambo tamen STM sayang lu langsung merantau ke mana? Nama besok ini ketua ya mak Abdizal ya. Jadi pembina buat dia panggilan. Mungkin yang itu mengerti tunggu tiga serangan tadi tiga sabilin sabilin ya. Ampe di negari ampe masjid. Tadi tak bisa begitu bangunan, bisa mengerti penerangan, tapi lo kami dan tahu kemenangan puan di sana itu. Terima kasih mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak berkenan namo Sudirman. Kebetulan pangke lagi ada pakai peko ketua ini mama. Jadi pada malam kini sesuai kecik mak datuk tadi silakan bertanya banyak-banyak. Jadi ambo sebagai ketua nenek mamak ko tentu banyak nak guang pada nama rapiah. Sebab dun sanak ka mereka nemu nang geduri di dan tau ko. Kadang-kadang lepe lo ke kampung. Jadi ambo tanyo sepatah kepada mageti apo nan sabanai sie adek menurun sarak mendaki. Di dalam minang kampung ko nambo tanyo di sie. Kalau baso lah sama kita danga, pasti lah sama kita lie. Tapi perjalanan ke perusahaan anak kemarikannya baaman jalannya itu. Itu mau minta penjelasan pada orang ketik. Kau bertanya lo sanak kemarikan, mereka baana dek menurut kau mak. Sarak manaki, ambo putul tentang itu. Jadi kalau boleh ya, sama-sama kita dengar malam ini, nak semua diterang menjadi. Hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo yang dari meninjau. Kau bertanya kepada ketik. Aratinya kepadamu. Secotok yang dia yang lebih mengusiokan masih kakak-kakakan masak masih secotok yang dia yang lebih mengusiokan kehujan kakak-kakakan kepanian ikulikulian secotok yang dia yang lebih mengusiokan. Nah, itu kau tanya kepada aku arah itu ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Adrian Nurman, lahir di sini, besar di sini, cuman sering di kampung. Banyak situasi kondisi di kampung yang terasa aneh. Katanya adat besar di sarang, sarang besar di kita pulau. Kami sebagai generasi muda ini agak asing kalau pulang ke kampung. Sebagai contoh untuk pertanyaan pertama ini, kenapa bisa terjadi ketika kemalangan kematian? Ketika hari pertama ada namanya memari kubur. Hari ketika menulang kubur. Yang mana acara itu kalau tidak diadakan oleh tuan rumah yang mengalami kemalangan atau kematian, itunya sampai bau utang-utang. Karena kalau tidak dilakukan, tidak beradik. Dulu dan doanya. Dan itulah merupakan keputusan bersama di kerapatan adat negari. Nan kedua, ambo sekali-sekali pulang kampung. Lah hari Jumaat, urang lah azan, tapi nenek mamak masih memacik karatih main kuah. Jadi kami dan komunitas muda-mudi yang ada di rantau sekali-sekali pulang ke kampung. Jadi memandang sebelah mata kan nenek mamak. Bahkan di mata kami tidak ada namanya nenek mamak, tapi nenek nganga. Jadi apa sebenarnya solusinya untuk kita bersama ke depan itu agar lebih baik? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dah, nagarinya apa dah? Cuma Solo. Solo. Budak gadok seperti itu. Itu boleh bertanya sampai pasai. Ke paketnya sampai pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin mengerti. Ambo nama Zainalawang asal dari Pariaman. Yang ambo tanyakan mengerti yang pertama masalah kawin sesuku. Apa hukumnya kawin sesuku ko mengerti yang pertama juga kamu dan yang kedua masalah adai. Karena jujur ambo sendiri kawin seagamo. Ambo suku ambo peliang kawin di orang peliang dan ambo
baralek agama nanti di kampung. Jadi kalau disabui ambo salah, mungkin salah nenek mama, bukan salah ambo. Mungkin itu makti ambo tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan makati, ambo tertuju ke makati. Perkenalkan nama ambo Yose Mirza. Asal dari Baso, berdomisili di Dumai. Pertanyaannya kiko pakate, sesuai dengan topik malam ini, suku di Minang kan ada koto pilihan bodi caniago. Jadi ambo minta pendalaman pakate, bodi koto pilihan bodi caniago. Contohnya kan ada beberapa macam suku, bodi pitupang, mandailiang. Itu kama cuma kati rumpunnya gitu. Ada yang pernah aku dengar, model pitupang itu masuk ke diliang. Nah, jadi itu mau minta pendalaman itu makati, apakah koto piliang itu cie, boni cie, bodi caniago itu cie, nah itu cuma kati. Tentang pengalaman pendalaman di masalah suku. Sekian makati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Ini ada lagi dari Jonima nih. Nama mama mama itu jauh-jauh dari Sumbar pakai kaji kemari. Tapi yang bertanya itu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ambo bertanya ke Mak Kati. Kebetulan ambo diajak lo menonton Mak Kati di situsnya. Ada seketik yang jadi pertanyaan bagi ambo Mak Kati masalah kematian tentang melayat ke Mak Kati. Sesuai pernyataan di apa di ulasan Makati, pai melayat pakai sarawa lepis, apa hukumnya Makati? Biar sama-sama kita ketahui lo pada malam itu Makati. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Pak Saman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ambo Sony Adia Putra dari Pak Saman Makati. Jadi yang pertanyaan itu pertama ada pepatah yang namanya terus juga duri kelingking pakai apa kasihnya? Tapi kedua tapi tidak jatuh, tak keluar tidak di luar. Jadi orang mikir orang Minang kerja cari buah masa tapi tidak jatuh, tak keluar tidak di luar. Jadi mohon pencerah yang makati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain dari Bunda Kandur? Nah, gitu loh, gitu loh. Hah? Islasan ikut, aduh menukar juga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari utusan Koto Katia Perang Panjang, yang bertanya aku pepatah tungku tiga sajarang, anak dibeku kemanakan dibimbing orang kampung dipatenggangkan. Nan nambo tanyo aku di mana tak orang tua ayah dan ibu. Sekian, terima kasih. Semangat. Assalamualaikum dari Bunuh Gandor. Oh, aku ado dari dusana kito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo dari suku Ceniago, nama ambo Arjun, asal Kota Dumai. Yang ambo tanyon ke mama kita ko, ado dulu kira 200 tahun yang silam masalah suku ambo gini ko. Dari tiga kali nenek lah. Jadi mama ambo ko pernah berbuat yang indah-indah itu istilahnya kan. Jadi diusir dari kampung. Sehingganya beliau ko tidak pernah tahu keberadaan sampai hari ko. Jadi dengan berita yang pernah dapat informasi dari keturunan itu, bahwa suku ko ditukar namanya. Ah, yang asli suku Ceniago ditukar suku Pisang. Ah, bagaimana kira-kira ambo minta penjelasan dari mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ambo ini Suan. Ambo berasal dari Solo, Pak. Pertama dan kamu tanyakan kita bahas tadi madatu makati ade pesan di sarak pesan di kita berbang
ada peristiwa yang sangat memilukan dan menyedihkan di kampung Ambo, Pak, di Solo. Katiko Solo di mana? Kami Solo di Alan Panjang, Pak. Alan Panjang. Ya, kami sadatu ajo Pak Kamon Fauzi. Jadi ada di kampung kita kami juga yang terjadi perkawinan sesama suku Caniago kami. Ambo suku Ambo Caniago, Pak. Jadi di dalam peradatan adat istiadat di kampung, setelah terjadi peristiwa kawin sesuku, sehingga nenek mamak di kampung itu mengusia nak kemenakannya yang kawin sesuku tadi. Tapi dikatakan di dalam adat, adat besandi sarak, sarak besandi kitabullah, kira-kira di mana letaknya besandi kitabullah itu, Mak. Kenapa? Sedangkan agama aja memuliakan kita, ya kan? Kemudian adik kok mau usia nak kemenakannya gara-gara bakawin sesuku. Itu yang pertama. Dan kedua, nana mau tanyakan, dari mana asal kita orang Minang ini, kita orang Minang, nenek moyang kita orang Minang. Ada kita mendapat dari kepundan Gunung Merapi. Itu kan aneh rasanya, Mak. Ada yang mengatakan dari Cina Selatan. Dan ma dan sebenarnya, Mak, kami mohon tunjuk ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah, Mak Gati, sebelum dijawab, ku mungkin dari Abu di ronde pertama pertanyaan terakhir. Kebetulan Abu suku Koto dari Kenagarian Sungai Tarak Batu Sangkah. Di dalam tombo adat nampir nak bawacu. Terutama di Abu Batu Sangkah, luang tanah datar. Luang tanah datar mau baca bapak tu bunga stangkai bah sungai bah kayu tarok bah namo sirsun tuwuh bah lima kaum nyari sinan lima kaum dua balik koto sembilan koto di dalam dua balik anak koto nyo patapik bah sawah tangah sawah kadang setapang banih makan orang tiga luang iku yang lakui tanjok sungayang sungai tarap salpang batul si jangik koto padam piang patapik ke koto raju bah pasak kapek balai panitahan di sungai tarap mangkudun di sumani andomo surah rasuh tongkani di barangkat piang di dalam tumbuh yang dialak di luang tanah datar ini. Yang mau garis bawahi pertanyaan malam kini, ada satu kalimat yang tertulis, sawah gadang setapang banih makan orang tiga dua. Pamangku disapui sawah gadang setapang banih, sedangkan sapi yang ketik sawah banyak tapang banihnya. Iku sawah gadang setapang banih bisa lo makan orang tiga dua. Kalau sawah setapang banih mungkin awak yang ada tiga aja mungkin tak cukup. Ku makan orang tiga dua. Jadi mau minta penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung suruh jawab deh. Rasanya nan sawanta apa? Kula putih kejiga. Kalau laitan turinyo baanan bapak tubuh mustangkai. Baanan besungai bakal taruh. Kalau lay dapat maknanya tak perlu tanya macam mana. Alah serasa gaji itu mah. Tapi kalau tak dapat maknanya doh, ayo. Bagi cik orang saya suat tu. Mendaki bukit sengkapuyuh apa bukit dan jam tabuhnya. Laut talikaya panjang 20, laut sailan di nubuhnya. Itulah sudah gaji itu sebenarnya. Kok lay bentuk itu tu? Apakah nanado di dunia kini, kau sak Tuhan seharusnya apa indah? Hah? Itu kan asal tak pamannya. Kaji kau tidak dia kaki kek sekali, jadi di teletel dia juga nak lain kalau itu kajinya lah. Tak perlu ditanya oleh itu dong. Hah? Di mana taknya la haula wa la quwata illa billah tua? Nana wak baca-baca tu ke iwa dek masa diserah? Tak sudah kaji itu mah. Nama mana sungai pakai utarok? Nama mana kayu utarok? Nama mana sungai? Basopo sarak mendaki ilmu tu mah. Baana naik menurun. Nah salah saya tu. Tak pernah buat kaji ni doh. Seketek mau bayang beri maaf mak ya. Kau mi boleh boleh beri maaf awak bawa mak kena kena. Ya. Aduh ndak membaca dun sanak nan sajangka. Pernah menangan ndak? Itu ayah awak pan pabini ampe tu. Atu pahasonya nanta sore, nanta sirik, nampak nanta suruhnya teman. Kalau
awak abu atu tu sanak sajangka jompo macam tu ada ayah babi ni ampe tu tiup peran tiup babi ni tiup peran nak tiup babi tiup peran nak nyo tak simpan di kato-kato seronyo tu di dalam kato tak simpannya. Jadi tidak sekadar baca kato tu hendaknya dipahami dan diamalkan barunya bisa. Sebahagian dibaca orang baru pakai kesimpuri pakai tadi si jangik. Si jangik kota padam piang tidak ada negeri si jangik itu dalam tambor. Boleh saya lihat balik kota nan sembilan beringin kota waranjak tapi kota salau kandar lantai batu puki kombak sungai ameh tanyo merulak sembilan jorajodani kaum nalimo palai batu kota gadih kuburajo piliang palana buah tidak ada si jangik kota padam piang itu. Kota dua balai labuah perambahan tapi sawah tengah cuma tak sepanjang ngungun panti rembatan para mage papadutan ke sawah bawah tak ada pagawiyong doh pagawiyong kena tanggudian doh jangan baca lo tambo kalau mengecek baca tambo tadi salah kadang tak ada dalam tambo negeri pagawiyong tu kecuali dari zaman Melando batu ada pagawiyong baru ada sempurui baru ada si jangi asal orang tu tak ada tu. Jadi hakikatnya tu kalau seorang sama mana tidak boleh. Zat Tuhan tu tak gelang-gelang. Air setitik dalam pinang sinan pemain di karayo. Batu air di daun tanah itu menjadi senyuman lampua. Lah sudah kaji itu. Hah? Ini kan pada kian sarak kau kan sulit awak menjawab lagi untuk banyak awak. Awak mengecek dari lawan. Bagaimana sarak mendaki itu juga pada kian-kian. Kalau tidak nak tipu hanya tampaknya dong. Ya, tanya nak ganji-ganji ya. Dia mah mana hakikat nak nado. Kalau mana lain kan tak perlu boleh kado. Itu mana hakikat itu. Tunggu nanti kau sejarangan lama baca tadi. Masuk di koto pagaruyong, masuk di koto pariangan. Rajo petigo nek nombak suatu rajo dalam uo kedua rajo pagaruyong ketigo rajo kedua raja suku kedua, ketiga raja pagaruyo. Ikulah kudian di tua. Nan raja adai di buo terletaknya. Urang nan sangat ahli jo adai ke buo bayi. Urang nan sangat ahli jo agamo ke suku kedua bayi. Teraga awak jo agamo ke suku bayi. Dek kerana secara fisik, naiknya agamo tu dari tangannya ke teh. Adonan dari Siko Sungai Siak sampai ke Moromae. Adonan naik dari Batanghari, Moro Jambi. Naiknya ke Kuantan itu kan sepuk je bertahun bilion dulu kok. Ia secara fisik dari lawik kata-katanya ia mendaki sarak itu fisiknya baru ketika disuruh sampai di niat mamak sampai itu menjadi persoalan dari dulu sampai kini kata saya sampai bersepuknya kata mendata, kata mendaki, kata melayang, kata menurun dia mau nambah leh. Sapalun kata mendatang mendaki meliang menurut tu ada kata pusako namanya. Ada kata buwe, ada kata dolu, ada kata budian. Baru mendatang mendaki meliang menurun ampe untuk kita nenek mama ampe lo kata kau melihat. Kata pengulu menyelesai, kata alim, kata akikai, kata mati semua lidah. Kata luarang, kata padareh. Ampe lo untuk gunakan luang. Kata bundo, kata nasihat, kata mandeh, kata ajaran. Kata padusi, kata memacah. Kata anak, kata mengandung. Lah yakin bahasa kata produksi kata macam indah kat timur kurang produksi ku kalau tak pandai pacah di lakinya bilang tidak loh. Laki kerana orang tukang rumah 152 gaji sehari tapi 52 rokok sebungkus kopi sekali minyak honda seliter 100 tinggal lain sekalian 6 hari bantang ke bintian 600 tapi tu ya nak tiba laki pulang membawa gaji 600 jangan lihat ke sawah lakidah, kira nampak kesiap tembok. Si Tuti lah kamu baik pakar tinggi lah, kaknya nyedah je. Nak pacah hati lakinya lah. Itu maka orang pedusi kau kalau dah pandai ngecek, macah hati laki pandai. Tapi kalau nyolai pandai ngecek, kau lewat rasa kia, kau 3 tahun kau dah. Itu buat lo pakar habis lah. Kan, tauruik batin di dalam. Kau nak, si Tuti lah kamu baik pakar 3 meter tu tingginya. Raka kalam lor mawak kan itu ni ngeceknya. Jadi Pak Anak jadi kau jawab, amat liang lain. Tapi itu kan sudah. Jadi, ha,
hal-haliku dan sangat sensitif. Dalam syaratnya hamba tanyuan, alun surah Allah juga urang patusina batanyuan sapiti kalaki gelera. Nan basoko dan boleh padang. Syaratnya hamba tanyuan urang patusiba, biasa dikah laki yang naratui sebat, naratui sepakan, anak mari itu nyo, atau kaliku nyo bawa 5 juta, piti ba'a goda, piti korupsi, piti urang dape, piti tak cicir, piti ba'a goda, ndak ado do. Begitu naifnya pula pikir induk-induk hari ini ke? Hah? Ndak ada nih, kona lo edo sebo, kona di Dubai kok. Tapi ini kapuan nak bekerja tadi. Saratu ini kapuan tak ada nak tanya asa piti ke lakinya. Nanti pun dah kalau rumah kau. Dua je ampun. Tak bertanya kalau bunda itu salahnya orang pada si sini. Tiba-tiba aku dah kebanyak sekali kau. Ini tukar saya jadi bawa amplok pun yang tua. Hanya tukar je kopi segala air putih segala amplok yang dia tu. Nyeletak dalam laci ketik lemari itu. Anak laci ketik kau nyo kunci, kuncinya masuk akar ya. Kunci lemari tak kayu itu mah, bapak biasa sebenarnya. Tapi anak laci ketik bambia kuncinya. Itu pertanyaan kau nak kanan kau tadi, itu kau nak kanan kuda tu ke teman buangan tu? Nan dari kota katia tu. Mana yang tadi kota katia tu? Si Eli, Kak Eli, pada sana Kak Eli, pada Yameh, anak kau dah? Yo, si Fami, di mana si Fami gini? Kena kan Datuk kata menguang lama-lama lingga anu aku bukan Datuk Karang. Nama mak kandungnya Datuk Karang. Ah. Ini nampak mulu pucuknya Datuk Karang. Oh, dia orang kan nang dewa. Kalau Datuk kata menguang tu pengulu nomor 2 di orang kotonya kota Ampek ini kalau nan tua sekali itu Datuk Raja Api mati itu kajong pugarang. Ah sudah pugarang kok baru Datuk kata menguangan. Tahu benar betul ada lo ada tu kat tu mengguang kayu gitu. Mas sama sama beti puah jawab mah. Yo punyo CNB naknya kak. Yo nan padi mas ke? Ah. Di mana ya letaknya? Bako atari. Iya. Iya, tapi bako ndak doa ya kan itu tadi sini ujungnya tu. Kok pertanyaan gini kok ya, lima peranaya di dua ke bitua. Pertanyaan yang sama nyak kau mesua, nyak adon yang tebau rendong saya. Alah. Kalau paku kecambal imbiang tak kurang lenggang lenggoan bawa menurun ke Sarwaso. Anak di paku ke menakan di bimbiang kurang kampuang di petenggangan tenggang negari Jaminaso. Al-Qur'annya, ya ayuwal lazina amanuku abusaku mu'alikum narok. Lah, sifai ayah, gandungnya anak juratu pencarian. Ayah kalau pulang ke rumah bini, ke rumah konakan, ke rumah konakan juga untuk pesako. Waktu itu sangkutnya kira rumah kadang saya suak. Sipai ayah mengandung anak juga untuk pencarian. Ayah pulang ke rumah konakan jadi mama di kandungai ke menakan juga untuk pesako. Nancie di kandungai juga untuk pencarian, nancie di kandungai juga untuk pesako. Cuma anak-anak kini kan tak kasih seketik. Nyinyo seluruh harta ayahnya itulah hak inyo tu. Kan di lobo tadi jo kami itu tu nyu lupo bahasa itu pusako ayahnya kalau itu pusako mengandak mamak wak dahulu ayah wak dahulu menjual bako kini nyu mempertahankan untuk awak tu sebab arto pusako tu juanya ndak dimakan bali gadainya ndak dimakan sandok lah gandungnya anak jo arto pencarian banamu nyu anak dipangku ke mereka di bimbiang ya artinya apa tu nanti suruhnya. Urang panusiko kalau nak pandai lelaki panek kami membangku pai selah kami carai lah di tua. Atu nan anak di pangku tu. Tu makna nan tasuruannya. Anak di pangku urang dua in dua kok nak pandai ba pangku tu lah sah kaminya. Panek lah kami membangku tu capak setengah lah ya. Ya tua lah kan. Tak sah sari nan tu dok. Dah tak lori kami membangku banyak nak perangainya. Tu apa lapis selepai lah jawab. Makonyo kaluak paku. Lah, nampi tua anak, pitua konakan, nampi suruh kawin segala macam tadi, itu kacang belimbiang. Lai tahu kacang belimbiang? Ampe sandiang barindo, tapinya kan ampe-ampe nyo. Itu pitua anak, jauh kemanakan awak.
kacang balim diam tu kalau nyolah tuonyo pacah surangnya tu. Lah tuonyo di pabiar di gagangnya ratak. Lah tuonyo wak dia masuk angkala ketidiangnya pacahnya tu. Tiga minggu kalau di pamanela inceknya di bawah. Itu jati diri anak, jati diri kemenangan. Ketumbuh di kaki ayam, kacang kotor ketumbuh bertanaman. Kalau ketumbuh di kaki ayam, biasalah nak nyanyi juai ini tompang di gedang. Tapi kalau ketumbuh bertanaman, patuhlah kaya juindua turui nasihat mama. Untuk patuh kaya juindua, ada beberapa poin tadi. Apoinnya? Mengarik pusik, dia nak tapi. Mengarik pusik, minta izin. Ia ijab kabul. Akad, ada akad di situ hendaknya hendak dilapi-lapi sedo. Itu membuat anak patuh. Tapi dia minta izin akad. Kan ada cara sebenarnya tu. Sayang sangat ni bundo urang kini kumari bedo. Ambolah teliti dia kawan ambo kini. Kenakalan urang salah satu pengasuh pesantren nang menodai anak-anak ketek tu sadang bocah dia justru kawan tolong tanyakan ke hidup nang punya anak ke itu lainnya sunai anaknya ndak itu sadang bocah dia gini pembuktiannya sapa dalam kajian kawan ambo di Amerika padusi kalau ndak sunai nyo otoko berjalan surang tengah malam menjadi sopir nyo katanya ah. Iya tak itu kecil orang baru gitu ah. Nyoba nih daging menjadi orang-orang produksi kalau tidak sunai ko ketek-ketek nyorunya lah nih daging menjadi baca JJC selera orang gaya gini nyom. Makanya di dalam ada besok kok saja diraih mundokan doang berniaya ibu jo bapak kok lahir nak Islam laki-laki walau anak Islam perempuan duo sunai duo peradu dikaji sunai nan duo bakikah batari abuak dikaji peradu nan duo bapitah bersunai rasul. Akini kajian ulama kini tanda peti ciki nak produksi nak tidak bahan nak disunai do. Berarti kajinya tidak sampai ke Adam, tidak sampai ke Siti Hawa. Nyo kalau sampai kajinya ke Siti Hawa menurut tasawuf doso dalam serupa tu buat dua Adam jawa Hawa tu tidak orang laki-laki seseorang do. Tu kami sekarang sunai rasul orang produksi tidak nang kalau mak dia awak ya namu. Iyo, orang kan mak lagi sabarlah. Kaji fikih. Kaji fikih kau tahu kok. Walaupun ada usul fikihnya, tapi najalah kajian fikih itu pendapat ulama. Garis gadangnya fikih itu adalah pendapat ulama. Menafsirkan ulang hadis Nabi, menafsirkan ulang Al-Qur'an, terjadilah fikih itu nan tahu kok. Hai kau nak pakai dewa kajian fikih. Nampak yang banyak ini. Kalau menurut kajian fikih orang pun salah tu. Ada cik masjid di Padang sejak jolong usaji itu terbentuk salat tarawihnya sampai setarawih dua salam sampai kini Nurul Iman nama masjidnya laiwati Allah wati Rasul wajah mau lai mama kata itu tidak pernah sampai 23 sekolah pernah tidak Nabi melakukan 23 tarawih pernah bawa kok tidak berarti kan seperti kau pernah tidak Nabi sampai 22 tarawih witir tiga sewaleh pernah. Dalam hadis ada orang bako dewa ampe-ampe saya taruhi jawa berarti kan seperti itu sunnah Nabi itu jalanan dulu logikanya kan begitu itu tidak ada pahidahan orang kajian fikir tidak pahidahan tidak ada pahidahan ini cacek yang mahasiswa dari Bosnia lah jadi si pai ayah di rumah anak gantungnya anak jauh atau pencarian ayah kalau pulang ke rumah kawanakan gantungnya kawanakan jauh atau pesako. Pitu anak kecang balin diam. Pitu ayah tak puru yang kami buat. Membawa ia berisi dalam saya, itu tak ubahnya membawa ia berisi di kadeh. Jadi orang lepon nasi lah, mak ayun ayunnya di nyutu. Nyosah dia ayun membawa kau, tak bantu induk-induk membawa kopi untuk laki tu. Nyo kan kadang lelaki baru, hanya retik tangannya tak leak lah kopi kau kata tak. Dia tak pandai melengkangannya tu. Atakah itu analoginya membawa nak je kawanakan. Dalam kasih ke anak, kemenakan berang. Cinta anak, kemenakan anak bagi. Adi paruangan itulah ayah lalunya di rumah anak. Mamak lalunya di rumah kemenakan. Ada satu contoh. Kuliah ditanya, wah cok, kami bahas cok, saya cok di Padang. Percetakan Aziah. Nampunya kuatik cuan.
di Mukola pengani mamunjol. Tahun 73 nya punya mesin ada bereh namanya mesin angin. Ambo pat ahli percetakan. Ambo ingin pandai nya mesin ada bereh kau masuklah ambo kerajo jo buat ecoan kau diterima. Buat ecoan kau kami bekocoan nya nya berang ka Cino, ka kamanakanya Cino yo tu. Anak adik kaduan jalan suap. Tapi setiap hari satu bagi hasil si Thomas kau piti. Melalui kakak si Thomas kau si Ai tiba. Tiap satu si Ai kau tiba nakam-nakam bagi hasil piti. Aku cuan kau menerima persetaan lah waris nomor tiga ya. Anaknya namanya lalu gini waris kampe kau. Ambo sapu sekali kocuan. Kocuan berang ke si Thomas kau bagi hasil piti. Ajalah seketik dulu. Nyolak puak meja sampai aku berundiannya tu. Imus. Tanah Sumatera Tengah ini tanah persumpahan. Siapapun yang mencari uang di tanah persumpahan tidak memberi terhadap keponakan walaupun 1 banding 100 kekayaannya habis mus. Boleh cari orang awak nama nangkai was tu. Kalau nak mengikir keponakan sampai dia anaknya habis man. Ujilah cepet-cepet. Punahlah. Punahlah akhirnya kalau bersuat beman tu. Membari keponakan sedang mencari piti seri tanah persumpahan harus maikiah ke kemenakan. Akhirnya dia dinyak mamak di kampung sebagai naratok pusako. Kena balilang api. Sehingga sampai orang basuku minta sedekah. Di batu sangka itu apa ya hari kami. Orang basuku minta sedekah. Malu tak sebagai luar tanah rata. Nanya wacoa ia jani ikan jina tadi. Kalau ambo malu, ambo menyebut ke sungai batu sekarang. Bau pakai taruh tu selapan batu nanti go tigo 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 batu ni buat malu mau maju. Orang basuku minta sedekah di batu sangka malu tak itu. Awak orang koto datang orang minta sedekah asuku mak mak koto je tak siro batin mana. Awak ini adik mati sama menyanguak kesakit silau menyilau kematian sama menyanguak melayat tadi baso pertanyaannya. Dalam hadai sawatang panjang kau nakan nan melayat itu nan makan-makan itu ndak dodo nan ado tu nasi pemujuk namanya kau nakan tu dalam hadai sawatang panjang ado. Kalau orang gaya ambo meninggal kau nasi pemujuk tu orang gaya ambo meninggal mama ambo meninggal indu ambo meninggal ayah ambo meninggal itu seluruh orang nan pasuami ke rumah ambo ba itu membawa nasi mah nasi yang nasi secanggo ketek sampai ampe Sumarang saya sambahannya nyong, tak perlu. Kalau nyong keturunan ini mama pakai rendang tu, tigonya Sumarangnya. Banamonya nasi pemujua. Tak ada kata tak ada yang ratus pusako. Cuma orang kini dan salah arahnya. Bapa kau perlu mendoa, mendoa itu memulangkan purwak kasa. Tak bisa dicari jo fikih dok nak kan? Cari yo tasawuf belia. Sehari dalam rahim siapa namanya apa tasbihnya apa kulimahnya. 3 hari dalam rahim apa namanya, apa tasbihnya, apa kulimahnya. 7 hari dalam rahim apa, sampai 10 hari apanya. Apa 100 hari lah langkau bulenya. Cuba cari itu, tidak bisa juga dipikir, no, mana maaf. Tidak taruh-taruh dipikir mencari itu. Itu gaji duduk itu. Cuba duduk gaji, kau mau kau sepuk itu mah. Kau tidak pernah mau gaji duduk aja. Ada ilusuah itu naik menunai, tak kamal jawa-jawa. Tidak persoalan hura-hura. Cuma kini, kok adakah yang salah maketi? Iyo, ini bisa mengada ya Ratu Pusako bisa nyejual soal dopir yang untuk mendoa. Iku kejadian dari kini. Apakah ada yang salah orang yang salah? Nah, ada yang tidak berubah. Do, kalau paku 100 tahun lalu itu juga kininya. Tidak berubah ada itu doh. Nah, berubah itu orang memakai yang tidak sampai pahamnya kaki lain. Jadi, nah, ada yang tidak pernah berubah. Dibaca ketua tadi tangguang. Kanyo baco secio pak anak ayam serenci apa pasti tadi. Untung tak jadinya baco. Apa tolong peluri. Secio pak anak ayam ya. Tak secio pak ayam dong. Pitua yang paling patua tu secio pak anak ayam. Pak main yang boleh songkok tu. Ayam nangka 20 apa unyi di hari ini. 21 lahir, 22 lahir 2, 23 lahir 4, takkan itu lahirnya. Sampai hari tengah aku kata lahir, tanggung dalam songkok. Jantan padusi, jantan batino, kadang ketek sehari dua hari selisihannya itu, ciek suaranya. Menciuk suaranya itu, dan saya ciuk bak anak ayam. Kalau di kampung Pak Tuputiah,
nan sacio ba ayam tu nan ayam tu lah pakot tai cie ba kubu cie lah budia di Korea tu mah tak ada itu ah tu lah ayam namanya tu pasti belain suaranya antah itu tak barangkali awak jo buku lah patua ke buku sacio ba ayam lo baca ala pacah awak jini dua kok gini pacah je mendokan no lah dua suara lo penyuruh suara cie seorang awak lah. Jadi memang perlu pemaknaan-pemaknaan dan sempurna itu. Tunggu tiga sejarangan ku, jangan dibaca-baca tawaliyah. Tunggu nanti tiga sejarangan, ya. Tuh betul. Jangan dibaca-baca tiga tunggu sejarangan. Nya pasal nombor tua tu kan masuk di kota pariangan tadi awak baca. Raja ketiga Nairobi itu nanti tunggu nanti tiga sejarangan. Di dalam kaum sianan tuku tiga sejarangan ko pangulu ulama jadi pandai atau mandi lah itu nan tuku tiga sejarangan pisinya ro ilmu urang nan tiga ko ilmu ulama ilmu pangulu ilmu jadi pandai dipilih menjadi satu tu nan tadi tiga sepilinan anan tadi tiga sepilinan itulah menjadi ilmu kita anak negeri awak kalau dalam sastra Indonesia tiga domain. Ada psikomotorik, afektif, kognitif. Kalau dalam sastra Minang, cadiak tahu pandai. Aku nanya awak orang pandai. Kalau tidak tahu, pandai awak membuat rumah, arsitek, panalah awak. Tapi tidak pandai menulak anari, lekas sudah rumah. Tidak mungkin dah. Atau tidak pandai mengaduk kapur. Tidak mungkin sudah rumah dah. Jadi kata tahu yang pandai itu menjadi tenaga penggerak dan utama dalam pikiran. Kalau apalagi dalam ilmu tasawuf. Awak tahu amal ibadah awak dan salah sebenarnya. Ini orang kan mencacik kawan yang pandai. Dan tukang cacik itu tunallah bisa sebenarnya. Tidak boleh orang lain. Kita makhluk pun tidak boleh mencacik orang. Ambolah mencacik di pulau A. Ada kawan pernah ditolong 500 ribu. Satu kali lalunya tak kege-kege lah 8 tahun kemudian. Ah kecik kawan panjang kadang itu kalau tidak ada menolong 500 ribu seringlah tak ada puak dia cik. Dia hilang saja so tunallah. Padahal nambah kuih sesuatu itu melaluinya Tuhan Allah. Hanya ulama cecek orang lah, tidak bisa dikecek orang itu, dan salah itu. Malah lebih berbahaya jawaban mahasiswa mbak di Bosnia. Lah. Orang Indonesia hari ini malam lebih baca seketik. Jangankan patuh terhadap pemimpin. Pada dirinya itu tidak patuh ada. Kepada Tuhan tidak patuh ada. Apa itu? Contohnya, sengaja aku salat isya sampai rakaat makmuman kerana Allah. Itu salih dalam bahasa awak. Ya dah. Sengaja aku sembahyang isya sampai rakaat mengikut imam kerana Allah. Yo. Atakan bila kamu ambil pisau sembahyang pagi subuh. Ah, imam baru jelah tampil dah kamu. Samo jo imam kini makmum. Lah jo doa angka tu nak lah jo sahdai kan jo ulang jo kamu ikut imam, ana jo kerajo samo jo imam. Lah iba tarati orang sembahyang. Ah, imam baru jelah tampil. Mestinya bergerak itu di ujung bar. Namanya kalimah intikal, kalimah peralihan. Kalau kalimah peralihan itu baca saat beralih. Tak ada dua, tak ada tanya jawab. Tak ada kilafiyah di sini. Takwi di dahulu makmum. Mangkonya lah di bawahnya baca Allahu Akbar, imam kau salah. Sudah hanya membaca ayat. Lasa perono rupuanya. Allahu Akbar. Tidak kata okey awak untuk makmum batak kalau kata tak kaitu cara semayang. Dan untuk sujud, untuk rukuk pun sebenarnya Rabi yang azimi baca. Apa ralihannya itu Allah Akbar pun. Lebih banyak imam gini lah kanyangnya dah biar sujud. Baru nyong baca Allah Akbar. Salah. Kok imam wa'ah. Tanyalah kanya iya tak? Kejadian tak? Allahu Akbar itu kalimah peralihan namanya. Kalau kalimah peralihan itu baca sangat beralih. Bagaimana kau kalimah peralihan? Apa duduk angka dia melihat? Asal tubuh itu tiga walek. Maka siriah kabehnya di tiap mantu congko saisua tiga walek. Sakabe siriah itu tiga walek limpan salimpan tujuh halai. Tempuk siriah bapak pek. Bagaimana kau salimpan tujuh halai? Sabalu ni selama suak kaji tubuh. Sampai adik laki kuat tujuhnya lima godang tujuh namanya api ya iya angin tanah lima godam samia pasir kalam ikut itu kaji baru tapi setelah Islam sembarono dipelajari hakikat agama lah nampak
tubuh aku tiga balai lai. Tumang kau tidak tu tiga balai limpan sekape. Di situ ada rakyatnya di tubuh dan tiga balai itu. Nama tu ampek dari ayah, ampek dari ibu, ampek dari nabi cik dari tu nalah. Nan ampek dari ibu kulit dah kiam oleh tulang. Nan ampek dari ayah hati jantung ni buah buah. Ampek dari nabi rasa perasa penjum pendengaran. Ampek dari nan cik dari tu nalah tu nama dah tu. A, I, A, I. Atunya, dia juga kaji duduk ada PN-nya. Kalau tidak berduduk, gaji itu tidak kamu duduk-duduknya itu sepanjang masuk. Akhirnya mangkonya santai orang pada pemimpin, wali kota salah, bupati salah. Itu gaji kini karena nyo dak ulu, nak dak ulu pada imam. Dibuktikan nyo salatnya. Nyo nak kancang pada imam. Hah? Iya, bapak ni kota ni lawan. Ada ni di penyelayan saya orang penyelayan tadi. Ambo minum di simpang kota tua, duduk minum kopi. Nang wali kota salah sedihnya wali kota Padli pernah panjang kok. Nang bupati salah lo tu sangka kok. Cekak kok. Gubernur salah lo. Kebetulan ni orang pemilih wali negari. Eh, kan ada calon. Lain tak main sembah. Lain mas. Daftar jadi wali negari lah. Kok ada pemilih wali negari di suatu aja. Tidak mampu orang buat ajuan yang kadang. Jadi gubernur so santian yang sama tak kau kepada wali kota. Awang saya jadi wali negari tidak mampu lo buat lo kesantian jadi gubernur. Ini macam cek wali kota pernah. Adi suruh jadi wali negari saya tidak bisa. Jadi kan ni ku awak nang terbanyak ini. Karajo kinto ku nang paling banyak secara umum jadi tukang suntian. Suntian orang tak sama tam kote-kote balik salah tentu dia wak nak lipstiknya tak sama tabah tentu dia wak maskaranya tak sama kilik-kilik ameko pandai wak mempertabahnya bulu mata nambah uruangan naram paru kemari ko pandai wak kalau tempang-tempang segini wak penulis kan itu tukang suntiang tu hanya tahu membeloi kesalahan orang iya nak nan ketiaknya berair buah bajunya lepeh koneknya tarirehnya lupa tu tak tentu di nyodoh dia gara-gara memiliki orang saya itu namanya nyoh wali kota salah sedihnya banjir seketek kota kau karena hujan wali kota salah adik asik sama ngecek lupa ada orang Faisal salah. Tak lah ya doang kita dewan. Jadi kau kenyataan hari ini, orang awak lebih santian pada tukang suntian. Nyom mencacik orang serem pandai nyom, tapi nyom lupa mampu baik diri nyom. Atu nanti tunjuk lurus kelik yang pakai itu ah. Nyom apa jaweknya untuk itu kalau di jawet antarang kan kadang parawa dia nyom. Lah, makonyo dikiaskan rumah gadang tu pintu nulambi. Rumah gadang pa pintu dua lampi nak lapeh nak tarik nak lapeh pandang ke luar nak tabuk pandang ke dalam tentu dia wak di dia wak anda manusia dan sedang mengicik kuah jangan orang sedih ketahui apa ruh tidak bersebuk ada wak lain tunjuk lurus ke lingkang pakai itu awak menunjuk orang sedang pandai tapi dia wak awak leju lain segala macamnya awak tak tentu dia wak isi kambi awak dah kan salah barik awak namanya tu ha banyak lah kau di jadi cilai luar. Hah? Kawin sasuku. Kawin sasuku ko kita sapa sukuan alun sa nenek le dia. Mangkonyo ado di kampuang koto tujuh nini, koto lima nenek, koto tiga nenek kami tu atau tiga parui. Jadi awak ko sapa sukuan bapak gajoruang baru iku warisan dari guru ambo. Dari cangkiang gadang sampai kasih terpuang banyak suku koto ya datuk temangguang kurangnya dari sita puang banyak sampai kawa kuning suku Melayu datuk Malako dari sita puang banyak sampai kawa licin suku Tanjuang datuk Parabanso takah itu baru awak suku sukuan alun baru sana dari mangkonyo parpatiah jauh katu mangguang enam pertama itu serumah kadang tu adik ambo kini menjawab cukui ranji di nyo tu di nyona kalah parpatiah tu seri di bakau tiga bakau ni sapa sukuan balain sukunya ada tiga cie rumah gadangnya tiga suku sini orang nak laki-laki di rumah gadang dan cie kuah
jadi komandan cicik suku. Lah nanti suku Cenego seri namonyo Yuana Eri Cenego lo kini ko lanjut tukar. Lah jadi setelah suku 22 taga lah ado Tanjung, lah ado Piliang, lah ado Pendang, lah ado Pitopang, lah ado Mandaliko, lah ado Koto, lah ado Pili. Cukup sebenarnya. Batungku yang tangan dari surat Al-Quran. Mulai hari kini kok, katongku Datuk Suri Dirajo, kita di bawah payung nan samo, di suku nan samo, indak kuliah nikah menikahi, indak kuliah kawin mengawini, sampai ke anak cucu kita. Sepakai, sepakai, baru baca doa. Lah, batanya mau balik. Kalau lama sumpah membaca indak kakawin mengawini, dibuka de orang kini ko, menurut agama salahnya atau menurut adat? Hah? Menurut adat je lah. Menurut agama nak lah. Orang nak membuka sumpah tu orang munafik dosa besar. Itu mangkonyo orang kalau kawin sama sukuan di Indu nan samo, Indu ya, nyo jawahnya dicari suku, dakeknya dicari Indu. Di Indu nan samo, umpamonyo, ambo basobo jo kawan dari Kehutanam, ba pacar lah, umpamonyo, ah suku dia dia Tanjung dah, udah Tanjung lah, Tanjung dia dari mah, ambo di Kehutanam je. Kalau tak kayu tanam pasti dari jauh. Nah jauh tambangan tu pasti asalnya dari tiba-tiba Hindu juga sama tu. Jangan cuba-cuba kawin leh. Tak kuliah tu di Hindu yang sama. Tak agak orang Tanjung je Tanjung kawin. Tanjung cupak dari Solo tadi Tanjung kau kawin bagi pembuah. Tak bahagia tu. Jangan Tanjung ke Tololang leh. Kalau Tanjung cupak ke Tanjung ke Tololang tu Hindu juga sama tu. Ampek wajahnya. Anak cacat. Ibuik murak marit, kondak baca kak taruh, kondak ilo. Urang asah kawin sapa suku, nyawin dunan sama, ampek konya tapuas lah cik. Lah mau cari, tahun 78, dia bang kuranji ke. Dakek pasal lain. Lah mana baik mamak ke, jalan yuang. Asawak sama dari tanah karam. Adik nak laki-laki, kuli karaman pun sana ke, jodoh ke tujuh ni, jodoh ke kamek. Kawin itu. Dah sampai 6 bulan, jodoh sandang Sarawak ini jalan. Itu bahayanya itu kawin sepasukuan. Jadi kalau ada kawin sepasukuan tadi tidak sama Hindunya dah lapis lah. Tak ada. Cuma di masalahnya mak dalam adat sumbang namanya. Bapak mampu sumbang. Awak suku tadi sekumbang. Piliang. Bini orang Piliang. Awak orang Piliang. Nama nanti mamak Piliang. Nama entah mamak Piliang. Ketika orang ke Bapak Tuan. Tentang orang semandoanku sejak diraih mundokan duang pada dia ibu je bapak dan jemput panjangnya leku ke menakananku ini mah babi siap selah maka jua di siapa pindah tu itu nan sumbang dalam adai awak orang pilihan di pertaruhan dia orang pilihan nak ke mana rumah orang pilihan jauh haji ke para haji itu lah lebih terlalu panjang-panjang tapi kalau koto ke pilihan bisa sejak diraih mundokan duang pada dia ibu je bapak kalau ia nak Islam laki-laki walau anak Islam perempuan. Dua sunat, dua peralu dikaji sunat dan dua berkikah batari aku dikaji peralu dan dua berpitah wa sunat rasul lai gadang lai ketik di nanti gadang lai gadang di nanti patut lai patut tumbuhan tiba ada yang kesarak bertumbuhan wajahnya tiga perakara pertama kan jadi imam, kedua kan jadi ketik, ketiga jadi penghulu cukup sampai berjunjungan berjunjungan namanya bertompangan kalau tiba di kami untuk laki-laki kan cukup sampai bertompangan apa cari kawan-kawan kau nampak bertanak dewa. Apa aru punya orang mandoanku kini gua umur setahun yang gua pada rasa tempat pinang kau elok rata lidahnya kusui di bawah menyelesai kedua di bawah menyenihi kau elok rata tangannya sikit diambil ke paule penyang diambil ke pengarik kau nyampang malam nantara ya ikik jatuh baju meluluh hilang nak semua kita cari lulu nak semua kita salam nak bapak oh dengan ku kaya dia serang gua dayong kemudian santak kalah siapa kau menerima orang datang orang orang cendiago orang tadi orang pilihan nak menjawab orang pilihan lah siapa nak menjawab tapi siap je lah aku sampai nyamton aja dah perlu awak adanya awak sampai leh apa ini ini belum sana dikuti awak adanya dah kuliah apa kali belum sana dikuti awak adanya jadi itu jadi melongkat sumpah mengkuadu orang nanti leh kawin sebuah-sebuah nasa samuindung itu membuka sumpah
nenek moyang saya lawas sumpah. Sedang mencari bibi di tanah bersumpah, ada satu, tidak pernah mau menengah. Nama neliti itu buat Tecuan, Profesor Mr. Ang, mama kakek dek si Varianto Gani di Padang. Mr. Ang namanya itu orang yang paling hebat di kota Padang dulu, Cino dan di bawah Belanda. Kakeknya nama neliti. Orang Minang itu asal mencari takdiri di Padang, di tanah persumpahan, harus mainjah ke kemanakan. Rasuan surah kiwak seorang lah. Nama laki wak nak bagi pipi ke kemanakan, bahaya dunia. Kadang-kadang kan Nabi barangku itu pipi Minang saja, dapat api, dapat api. Tak tolong buat dah, kerana tak berakai. Suruh-suruh lah dia bagi pipi lah. Tapi jangan bentuk di Padang. Datang ke kemanakan ke rumah mamak. Nabi di mamak lah, bagi membiak teh ke dapur. Bagi mamak, balik bagi lapan, orang kata 50 ribu salah. Woi, ambil lah ni, nampak lah dia ambil kau. Dia takut ke bibinya, bagi ambil teh ke kemanakan. Kan jahit-jahit je orang polisi ku cik-cik. Tapi nak rumah indah ya. Aku takut. Ha? Lah, jadi itu. Pasal nombor yang terakhir. Kok adanya kau tanya kuliah kita nantian sampai pukul satu ke yang mau nantian. Tapi kok macam lihat Pak Wali larangnya kok. Awak izinkan beliau pergi dulu ni. Ya. Kalau ibu lihatnya Pak Wali. Ha? Terakhir. Iya. Kok pasal nombor yang terakhir. Kok dapet. Kecil lah di kampung balian. Supaya jangan terjadi mamak bakuar dalam lapau tadi. Dia mamak bakuar ala lapau pada minum ala lapau kan ada pertanyaan dari cupak tadi deh. Ya. Anak kali pasanan suruhlah orang dun sana awak di kampung tu main bau babuko baliklah. Ko pasanan bau. Main bau babuko tu membayi padi apuaso bundo. Dalam kajian tasawuf padi apuaso tu harus dibayar. Perempuan kalau ndak salatnya padi apuaso bayar, puaso bayar lu bulan cara berikutnya. Kuliah dan suruh membayar. Membayar pada yang puasa itu sekali makan orang tiga tekong, sekali orang produksi datang bulan itu tiga tekong pare. Tiga tekong pare itu sama cuma undang orang bawa buku ke rumah seorang orang. Kalau beranam produksi dari rumah 6x7 sampai 22. Kan sampai 22 orang ni bawa buku. Ibu sampai balik dulu. Nah sampai balik pertama itu pun saya nak bini saya sebenarnya. Atau dikecehkan ke menangkan awak, eh tuan, tu mau makan doangan, tu mau dam, tu mau etek, tu mau unggah, tu mau uncu, tu mau hitam. Dikecehkan nak awak. Habis suat tu sangat laki lo sedangnya lain. Atau pak uo, tu pak dam, tu pak angah, tu pak eko, tu pak eko. Langsung. Anak mau nampak balik yang ketiga, baru WTS. Warga tetangga sebelah, so kidah kau. Kalau 10 tahun saya bunuh kandung kau main bau orang babuko, namu mama bapa ada dan bapa ojo kau nak kanyo katia telingo mau bisu. Ucapin nando. Kini nyu dah bakat tahu nyu mamanya do. Painanya kepada panjang dari kota katia, nyu dah tentu di nyu mamanya bakal eh. Nggak pernah diperkenalkan salam mau. Jadi memohon nabo, tolong pasangan kakak buang beliau. Main bawa orang babuko lah lain. Awak di sikon malah main bawa orang buko. Kini piti pulang pakai yang pedih apa sombo mak. Mak memang bawa orang buko di kampung. Pas sopo ayah tu ojo anak. Jadi pas apa menyang? Eh tu anak. Anak si Saharudin agaknya mak. Eh Maria lo. Anak Sahar ya. Yo anak dia nama 5,000 lah mak. Itu dulunya nak kawa kawa aja maknya. Kini kan indah jauh nak minum aja maknya. Apalagi cepat tarang dekat. Ada lu pakai PB di senang gini gay. Dia pemulu baru, pemulu lama, PL di PB itu luar biasa kacau nya tu. Tidak ada bahan yang jalannya dapat. Tadi nenek mama atau mama orang. Kalau nenek mama disebut tadi, saya bilang kabur kita akan lain, saya bilang nenek anak itu. Tapi kalau mama orang mungkin ini aja tu. Kalau mama orang, beduan datu nenek mama di mama orang. Ya, lah.
Kalau hak bapunyo gagambo tuan, ya, seluruh kita laki-laki kalau lah babini, itu kelompok kita nenek mamak tu. Menurut adat sawatan panjang, seluruh kita laki-laki kalau lah babini, kelompok kita kelompok nenek mamak. Di dalamnya baru ada hak bapunyo gagambo tuan. Nangka jadi mantinya si anu, nangka jadi palomodonya si anu, nangka jadi pengulunya si anu, nangka jadi imam katiknya si anu. Baru ada hak bapunya kakak bontuan. Lah, dah, tunggu lu, nak jadi mama orang surang lah. Kalau berduanya saya dua. Kalau bertiga itu nama mama orang si itunya. Iya, tidak, ambo tidak mau menyinggung itu nusonanya. Iya, ambo tidak mau merepon itu. Kan ada pertanyaan dari nusana awak tadi. Iya, kalau nama papia palaminan di lama rumah tu ni nak ngangak dia boma. Mengani papia, kan ngangak ngangak isanan tentu dia tu. Jadi ada pernah dilakukan. Jadi dilakukan tu tidak sudah tidak berlangan. Tapi kalau tidak, dilakukan tu nanti tidak. Tapi kalau tidak dilakukan dia. Ya, ambolah mencari dia. Tidak dilakukan. Allah mau cari dia. Di mana cari sampai ke tanike tu? Tak, boleh ambo bahawa itu terjadi juga sampai hari ini boleh ambo buktikan. Tidak, nana kamu buktikan itu pelaminan tu, bahwa ada di halaman. Lah, ah? Kalau asal Minangkabau agak rumit mbak menjawab ya, rumitnya itu. Tidak ada kesepakatan dari para budayawan hari ini, termasuk perjalanan nama ke Azerbaijan. Amak ke Azerbaijan tanggal 2009 balik awal akhir 2008 balik tanggal 22 itu saya datang di Azerbaijan teman-teman. 3 hari pulang dari Azerbaijan corona masuk. Apa yang terjadi, kami ditunggu oleh ahli parlemen Azerbaijan semacam Puan Maharani yang menerima kami di situ. Nah, beliau memaparkan bahwa Azerbaijan dalam kebudayaan bentuk-bentuk salah satu yang dikerajakan orang Azerbaijan adalah membuat museum alam. Kini beliau mungkinlah sudah sedang membuat duplikat kapal Nabi Nuh. Kerana antara Turki, Azerbaijan, Turki, Azerbaijan, di siko Karbala. Karbala aku di tengahnya ada padang Karbala kalau congko baso di Piaman. Baso di Surau Cangkiang. Di penusunan itu Padang Karakbala nama dulu tu. Lah, di sikolah dibuat kapal Nabi Nuh. Akhirnya beliau sedang membuat duplikatnya. Setelah beliau memaparkan bawa bicara awak, bawa salam. Terima kasih mungkin ikut nama buatan kita penusana. Karena lebih 2000 bahasa Melayu lama awak sama. Azerbaijan. Terkejutnya bagaimana itu? Salah satu tempat terdamparnya kapal Nabi Nuh itu di Bukit Patapatigo di bawah Labuan Sitomago di Pariang Barang Panjang di lereng Gunung Merapi tidak di puncak tau, kalau puncak lagu ini kasih. Nah, terkajui beliau malah amboran dapat perlukan kulit awak je kulit orang Azerbaijan borinya sama mana kok, ini bantuk-bantuk kok takai ambo kok lah aduh kulitnya kok, borinya kok. Tidak bantu Eropa, dah. Kalau Eropa je Amerika kan bintik-bintik hitam. Kalau lubang porinya kau, kalau kau tidak alui, you bantu Minangkabau mana? Dua balai hari yang boleh Azerbaijan.
Mangkonya tidak bisa mau menjawab sampai kini. Lah kami coba marapai entah memudayan tidak aja bisa dijawab dah. Sebab itu titua rajo. Tak kalau alun marabalun alun manusun batarata alun bakutu panagari alun batalu aja barang tahu. Alun basintu alun buah aluang alun bapari pakanangan sasapan alun lenyanto alun sekilang ayabangi alun bapandaan yang sepuluh alun letapan indopuro. Alun nantungga magai japang alun le rajo pagariong alun le basa ampe balai. Tak kalau masoleh nantun datanglah rajo dari lawi rajo batiko badun sana. Cucu Zis alaihi salam anak Iskandar Zulkarnaini beliau beranak di ngurang. Nantua si Rajo Marajo Ali, nantangah si Rajo Marajo Depang, nak bunsu si Rajo Mahadi Rajo. Apa beliau nan tapasah ke Pulau Paco itu? Anak Pulau Paco itu tinggal seorang Pulau Rajo, pasal itu rakyatnya. Nan si Rajo Marajo di Rajo itu, apa dia ke tengah lawi, tiba kiamat maksud itu kiamat dan minum aja nyurang. Tapi serunya isi alam, tinggal sebuah Pulau Rajo bersatu dengan rakyatnya, mandapek ke Pulau Paco. Itu nanti mau dibuki patah petigo di bawah lapuan situ bago dia teh gerunding nama selo lurahnya tidak beraya bukinya tidak berangin masih harus sampai kini nah mungkin dia pun nama sobo dia pun bukinya tidak beraya tidak berangin ya nah itulah kira-kira jadi alun bisa tu diambil kesimpulan sampai hari ini leh. Apakah benar dari situ genetiknya lu disebut leh dah? Tak alun dicari sampai ke genetik leh. Mestinya kalau kajian di pemerintahan, awak harus cari sampai ke genetiknya. Barunya bisa sebut. Kini pembuktian sejarah saja baru serupa apa dapat di Amerika di Hawaii. Ada mahasiswa orang Cina. Menulis bahasa orang pesan dia S2 nya di Kuwait. Agi cengnya orang kampung Makati itu dari kampung Ambo yang banyak dari Cino. Ambo tak bisa memandang tapi tolong dibandingkan ni cengnya boleh kuliah masuk dalil akli ke dalamnya lain. Tidak satu pun kuburan Cino yang di atas 170 tahun yang ada di Sumatera Tengah kuliah cak dia sampai ke domo sikim ke tidak ada orang. Berarti tidak betul awak dari Cina orang. Satu, itu pembuktiannya. Yang kedua apa? Yang kedua, nama anda ulu rami Cina di Sumatera Barat. Katakanlah Sumatera Tengah. Sebab itu, Cina apa sebelah negarinya salju. Arah kayunan salju itu. Nah, Minangkabau di titik katulistiwa, ada sampai musim di sini. Anak mana dulu awak karya negari awak? Itu dulu katulistiwa saja. Anak mana ke dulu awak? Pembuktian yang ketiga, ada musaji lah yang 1200 tahun di Cina, pendirinya orang Minang. Itu tercatat di situ secara baik. Dr. Pramono salah seorang dosen di sastra Minang Minangkabau di Unan telah sampai ke senang pembacaannya. 1200 tahun umur musaji itu nan membuainya orang Minang. Semua juga kampung beliau kan. Nang tunggu pasai segala macam tu itu kan asalnya Sumatera Barat balik kan nanti beliau kan tidak bisa dibantah dong sampai ke Sulawesi Tengah bahwa orang awak aku kalau lah dulu agak mau tersaudinya itu cerita kami ini ketua malam tidak ada oleh itu itu lah nyokinca dunia itu kecuali kalau juga gaji fikir banyaknya lawan baru nah, kalau lah keluar dari gaji fikir itu sekalonya duduk dia tahu lah barangkali itu nan bisa kau jawab semalam kau kalau kurang menyenang beko boleh dia no di WA jadi nan kau tahu pilih yang mau dicari aku kau ini dua kelarasan ya terakhir 1022 di tagaan di pekatu manguang di Sadilama 22 suku di kota nampek di kota nanggadang pacakak masih terjadi perdebatan. Akhirnya datanglah Datuk nama Nengko-Nengko dari Muara Upaiti, Lubuk Bangku, dari Kapur Sembilan. Baliak, nyohambuskanlah nafas di Datuk nama Nengko-Nengko itu pisang si kalik-kalik hutan, pisang tembatu nama gatah. Budi cenia bukan ketua pilihan hantah. Tuan pakai je lah kedua-duanya, nyapa cakapnya Tuan dia terima selah. Akhirnya terjadilah tiga kelarasan. Kelarasan Budi Ceniago, kelarasan ketua pilihan, kelarasan Larih Nambuntah. Kelarasan lari enam panjang. Dek tuan gak dam di batik buah.
nanti baca tadi barang baik basane balai tapi tu kadang nak jumpa coro takut juga kadang kampung amak barangkali barang baik basane balai beli mojo tuan kadang tuan kadang di batik buah hari mengcampur atau pilih itu di dunia kau tak sungguh dia kira badan menyasai putunya adek tu di tuan kadang batik buah disusun di pariangan jarajak di nogiri badingin di balai kadang takkan lu adek ke badiri di pariangan balai rong panjang di sinan adek mulai disusun. Tapi menentukan salah jawab tuanya tuan kadang bertipuah lain. Maka dia tuan kadang bertipuah lari nanti kau tadi dibuatlah sebuah simbol baru bernamanya lari nambunta. Dalam langkap negeri bertipuah sebuah melihat maka pada orang bertipuah itu negeri Nanusali dibuki si ulang ali di pintu balai nang kadang bernama jalan mengutui awal sarumpun dia tanya indahlah awal saja awal bertuah jenya orang buah apa pantang masak, masak dimakan buruan nuri, daun apa pantang lareh. Lareh disembah dalam tabang. Kabaruah kalagah kadang, sinan batu apa rupung ameh. Kaibir lareh nam buta, bukan nam buta, buta saja. Buta juadak libagonyo, buta bak sawah nam sapi diam. Atu, aduh tempat janjang ni gini tu. Nah lareh nam buta tu masih aduh tempat janjang sampai gini. Lah, jadi memang perlu awak acok berdiskusi banyak merupakan sejarah banyak merupakan paham adai perlu kita banyak berdiskusi jangan asal jauh sawah laweh jangan padu jauh lanang banyak jangan jadi awak kok orang pandang leceh kego jadi yang lain pada soindah kan itu nampal yang parah awak nak mau menambah ibu dapat di jalan jauh lah jual lah kan aram ni ibu dapat siku tu lah jauh aduh lu sang enek gitu lah kalau dapat lebih acok diskusi lebih hebat niscaya kata akal kata guru ama memahami adai tanpa memperdalam tanpa memahami ilmu tasawuf niscaya kata akal tu kece guru ama anak murid langsung dari tuang kusih mora serta bagarlah jalan sultan munro baku buah di mora buah di padang ia dingin niscaya jadi memahami adapi tadi pahamilah juga tata tasawuf baru dapat adati adat lah barangkali itu saja aja kalau ada aja lah ditambah sedikit aja ada kau tanya dah pertanyaan terakhir ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya ambo perkenalkan diri yang dulu ya Pak ya Mak ya. Ambo Joni Surya asal dari Dukuh Basuang suku Cenianggo Datuk Tuak Marajo Singho. Alalaya gadang di Duri. Kira tahun namanya Bu Mak. Jadi di Singho yang ingin ambo tanyakan kepada Mama ambo apa nang sabananya menjadi sumber referensi hukum adat kita di alam Minangkabau mak. Contohnya kalau bentuk di daerah lain ada namanya kalau bentuk di daerah jauh misalnya ada namanya kitab peraraton, ada namanya kitab negara agama. Kalau di tanah Melayu ada namanya kitab Subulus Salatin, ada namanya kitab Bustanus Salatin yang bisa dijadikan referensi gitu kan. Nah kalau kita di Minangkabau, akulah nasabahnya, akulah tumpaknya gitu cuma masalahnya, jika sepihak di badan diri kami pada ketik ulang mata umur baru setahun jalur darah baru setahun pinang agak kurang pada baik badan pengalaman bintang bintangan sekadar tahu dan menyimak kabar aja ada bertanya ke mamak nanti kok lo jawabnya bingung bertanya ke mamak nanti tentu lo jawabnya bingung nan macie nan kada paci tuhan. Ah jadi kebake mak ketik cek lain kamu tanyakan masalah apa tadi masalah apa sebenarnya yang jadi referensi pokok kita dalam adat istiadat kita di Minangkabau gitu mak. Sudah itu apa namanya masalah dilema-dilema perubahan kehidupan sosial masyarakat awak orang Minangkabau banyak di kampung banyak di rantau aiko ambo nak bertanyo namanya demak cuma nak curhat sang nenek habis tu mak
kadang-kadang sepiak di badan kita, sepiak di badan diri kami dan bodoh-bodoh. Mau mengecek, maaf. Sekali lagi minta maaf karena boh kabakeh. Sado dan ado di singkong. Kadang-kadang nan tua cuman dan baca kami kurang aja mak. Apa contohnya? Oh itu kan dia dalam tinggal baca aja. Kau dah nak balik mana nak modohnya? Nah kami nya betul-betul. Ah sudah, nah, kisahnya dia kan. Ah sudah itu kami dilarangnya bangku tapi arajo bu anyo mana? Nah itu tu dia maaf. Jadi kadang-kadang baa aku lah. Nah kemudian itu. Ah jadi sekian pertanyaan ataupun perintahan dari Ambo mak. Salah yang hilaf hilaf jemaah Ambo pintokan. Bila itu fiqih budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lagi. Ah, kau coba. Terakhir, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih. Pertanyaan orang bos ketik pendek ya. Tak namuah lama di cantan, tak namuah kunyang di kuni. Sekian coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih ditambah tu. Lah, lah. Atau resiko sudah ibu, ada yang bertanya nak ibu? Kemudian kan dari ibu kok? Ah, aduh. Oh, aikoh dari Rian. Assalamualaikum. Aku tadi kamu bertanya kan, ke hujan lingkungan, ke panen kakak-kakan, cocok yang dayak nabi mengkosiokan. Yang kedua, kami sebalik juga cinta bapak yang sama orang, nanti bodoh punya orang suram. Jadi kami menangkap itu pepatah saja ku arti inang arti roh. Itu kan minta arti beragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut moderator. Oke, pertanyaan nanti udah apa ya? Dajon, apa yang menjadi sumber atau patokan dari adat itu sahabat adat? Ya nak, sehingga bisa menjadi acuan pokok. Mungkin tadi makati alam aja layan, banyak SKTE, mungkin Majapuri bilang balian. Apa sumber dari adat sehingga menjadi acuan pokok? Nah, kan itu nak. Karena udah katanya ke mama A, aku jawa E. Aku mama B, aku jawa E. Jadi sumbernya berbeda-beda, artinya berbeda-beda. Ini jawa E, terima kasih. Dan kedua pertanyaannya, Mak. Kalau mau menyimpulkan pertanyaan dapat tadi, hari elok, Pak buang-buang, hari buruk, Pak pakai-pakai. Contoh, tidak saya contoh di ayam tadi ya? Ya. Ya. Hujan kakak-kakan. Ah, ya. Jadi pertanyaannya dari udah tadi, hukum bisa Mak Jawe langsung dari Cik menjadi ibu tadi, Mak. Terima kasih. Namparalu, nampertamu, referensi. Lah wak sepake wajah tadi rasanya. Lah berakali mak ngeceh. Referensi pertama itu Al-Quran. Ada yang sama ada. Include lah nyaw akhlak budi pekerti raso preso sopan santun menuri Al-Quran pakai. Semua laki ada itu ditubuh dan dibeli, ditubuh dan tujuh hari. Laki agama ditubuh dan tujuh hari. Gojo nyaw. Tak ada tempat yang lain. Bedonya beko caro-caro. Caro batagak pengulu, caro pakaian pengulu, caro pakaian mudokan gua. Baru ada sewatang panjang matur. Caro menyepui marapulai, caro mantap marapulai, caro meminang. Dia tur ada sewatang panjang. Sesudah ada sewatang panjang tu, adolo turun nanya ke bawah. Menjadi ada selingkah nagari. Tak ada ada selingkah nagari, sesuruhnya dong. Kalau ada orang nama nyepui ada selingkah nagari, pasti murni ada selingkah nagari, pasti bentuk tinawan tubuhnya di nagari itu. Nggak pindahnya dari negara ulang ke negara cil. Ini kan tunjuk pindah pasti ada barang nanti bawahnya. Itu ada sewatan panjang namanya. Tapi kalau nyoban tuh tindawan membosik itu dari bumi, baru sah ada selingkar negara murni itu. Serupa sebagian kawan bercerita ada orang mentawai gini itu. Nah, itu pun agak berbeda pahamnya mak. Kalau dia mak mentawai itu Minangkabau. Nyurang gini enggak. Dia pihak mak tak lomong melawan dia. Ada asalnya belapai Minang. Bari belapai Minang kabau jauh nang mulia ditunjuk anda ke nang mulia di kakoan. Salili uno marapi seedaran uno pesaman dari sirangka nama rangkang. Sinan buaya putih ragu sampai ke pintu rajo ini dunia ditekuk rajo.
si pisak bisa wanyu si Allah malam tak basi deket ayah babeli mudia sailiran batang bangkaweh ingko lomba na pada buah sampai ke lawit nan sabide ingko terata ayah hitam bajak jauh ke Indopuro sampai ke Tanjung si Malinu lawit nan sabide tu jombak nama ampeh tu kan tepi batai tu lawit nan sabide dalam pemahaman nama sampai kini itu patih teritorial Minangkabau. Berarti di balik mentawa itu lawit sabide itu. Sebab ada juga pulau lain lupa nama lawit sabide je lain. Berarti samudera Hindia itulah lawit dan sabide. Adi balik itu mentawa itu mah. Cuma kan awak tak lo nama motor tu. Kamu mempertahankan itu banyak juga lawan awak itu. Awak bicara aja Minangkabau. Mamak kan lo ama di mentawa itu jadi agen kopra tahun 61. Masih batuka je sabun dari si Kowaru. Banyak pun peperagian, bapak utim bakau, kulo, sabun cek tombak. Anak perlu minyak kopi teh. Mako perang, kua aja ni. Aku an perlu tu. Aku dapat di mako kopi kubuah. Berpek sabun, berpek kulo. Barter baru. Tahun 61 tu. Mama kan doang, dilintau nyo kini ibu lihat tanya kenyo tu. Manja pun kopra nyo kian. Bapau, anu kori. Kayu, sang-sang tenju lebih sekitik. Mentangur apa nama itu kayu nan indak lapuk dalam ayi itu ha pakau nama itu ha itu ha iya kan yang lu nado pembukil eh tak masalahnya mas kota Delphi guru antropologi, dosen antropologi Yunan Jo Bambang Rudito itu orang guru dan senior itu lalu mbak Sopo di nyo genetiknya lah yang sampai gini lu bisa diteliti lah iya mentawa itu Sopo dakeknya nyo orang orang pelan-pelan sampai gini tipe Islam nyo nyo masuk Islam, tipe Kristen nyo masuk Kristen iya gak ragu apa baru tidak bisa mau menjawab. Hah? Iya, dia mau ke kampung dia dia ijama. Bapak gue rumahnya kami menyewa rumah tuh. Iya, dia dia kan pengaruh makanan. Adik kan mau ngambil Indra Teja namanya 30 tahun di Belanda. Pulangnya dari Belanda hijau jam atau pulang. Biru bentuk Belanda itu hah? Dengan pengaruh makanan jauh darah kan bisa adanya jadi enggak bisa awak nanalun diteliti oleh mas kota Delphi tujuh hal buku antropologinya dari Yunan ambo tukang cetak tujuh-tujuhnya nanalun diteliti persoalan genetiknya iya dulu tapi kalau dalam beberapa kajian lah sebut. Nah, itu, kok tinggal itu? Kalau sebenarnya kok memelihara anak gadis kok? Nyok dekat di pusat kota Naminang dan diam di Kasah Rumbin. Air tersimpan di Kasah Rumbin dan diam di Tehan Juang. Sacotok usah di ayam. Upamu padi dan ijintan sacotok usah di ayam setangkai usah di pipi. Jadi kok banyak gajinya, muka suitnya. Kalau keadaan angin di luar rumah, anak gadis tidak boleh keluar dong. Tu mangkonyo hari panen jamu berlampok. Betutui. Tapi kalau keadaan sejuk, hari juan jamu bakaka. Ah, keadaan aku ke Paidu kini berjalan pailah. Tapi bawa anak etek kau cik nombor mu 5 6 tahun. Kau ke pijin tiangan kau. Bama kau ke pijin tiangnya dah pagi cuah di rumah dong. Kamai etek kau tadi. Oh, nyok kau tadi bos kakang kuang. Onek. Menganya di buku kangkuang, tanya lah sopo jo om jo nyola cipika cipiki sinan, terbuka rahsia melihat tuan. Jadi memang dirahsia pada si lo. Itu mangkonya pakai baju kuruang. Ketikonya jadi anak gadis apa kuruangnya, ketikonya jadi bini orang apa kuruangnya, ketikonya jadi mandeh orang apa kuruangnya, ketikonya jadi bundok kandung apa kuruangnya. Tidak satunya kuruang itu bisa dilampaui. Cuma kini kan tidak penutup malu pakaian lain. Kalau dulu pakaian penutup malu, bagaimana kau pakaian penutup malu? Apa orang semua orang? Kapai yang mau menyangwa kakianan? Kami kapai kama ketik yang menyuindu apa?
menyanguak mak sinan tua. Mana itu baju ketik pakai? Itu ke rumah mintu kontar ketik sinan mamak rumah sinan tua tak buat. Tukar sarang lepas tu. Tak tutup mendulang kaya. Di pola mau berpakaian itu nak penutup malu tua. Akhirnya kan tak bapak idah hari itu dia. Lah jadi induknya ketua pendokan doang mamaknya. Ayahnya pembelu. Anak sarawak anaknya ujung minyak lah bunyi berkata-kata kau itu ke luar rumah. Kan ikut kena kejadian dari kini. Tidak terlampau malu keluarga dari anak lah itu. Anak sawananya kuno pakaian itu kan terlampau malu. Itu mengkota simpan di kasah rupi. Saya contoh tidak kena pek di ayam doh. Tapi dia di siuhan. Tapi itu, nak pahit kau pahit lah. Tapi batik. Jangan kata buka malu di katanya. Aduh ingat juga bintik. Kalau panen hari itu juga jamu kau. Kalau hujan baru dikakakan. Jadi terlalu panjang maknanya. Bila-bila kuliah kita diskusi itu. Dan itu paham ambawana itu. Manjak wana kemenakan sampai kini. Paham ambawana. Ia wana takah itu. Ia mungkin bahasa lain. Apa baraja saja? Tidak, nak persoalan ilmu tu. Ambo malah baik menuntut ilmu kau para tuh guru ambo. Kau dapat sihir ambo kalau bawa jujur. Bawa mengkau kalau bawa jujur, gaya dicembo gaya ayah ambo. Berlapi hamba dua guru ambo. Dapat 10 hari nampak balik. Jadi kan tak sokok betul ada itu. Itu cari tu lapau ya tu nyong. Iya, dia pun tak sokok dan sepinggi bataan tu dong. Ia kalau nak sokok, bagaimana batuannya? Kalau cerita lapau tu, ia sokok tu lah. Tapi dia mau nak sokok dong. Dia mau guru malah, mau nak nama nari mau sebagian. Coro guru kamuanya. Tak masuk kepada hal lain bobe guru tu. Persoalan membuat rumah kadang di sini ada pek rembo kayunya. Di padang lain. Mereka kimang kau jalannya ke tehak. Penakian nomor tiga tu seolah kidah rumah tu. Jadilah, barangkali itu mangkonyo di dalam timbakau besoboknya tu pitua timbakau. Lorang kapado le santonyo santonyo lumui taranap tulangnya secepuk rajo daunnyo panau bidodari. Tanam rang-rana batu sangka jangko orang buat segala di anaknya jarang rapatan. Cincin dan narik di kelingkiang sami yang balu jurong sudah. Diracik si sentiame di jamui si sentiala mindaknya masih ada panen. Masih ada amun tengah malam. Hari panen timbakau balampok, hari hujan timbakau bakaka. Sesiui dimakan api harun bertahun perjalanan. Jadi sekali pertemuan awak ini, andaknya hujan sampai 20 lo jawab boy. Ah tu 4 tahun perjalanan ada yang lama-lama tak kena aja beliau. Lah. Bapak Ibu, alhamdulillah mungkin tadi rami kini rami lo ilmu wak. Nanti kago. Jadi mungkin banyak paham yang telah disampaikan dari Pak Kati. Mungkin kita ambil kesimpulan saja dari panjang sepanjang pengajian yang disampaikan dari Pak Kati tadi. Mudah-mudahan kita indah ibaratnya indah mengotak-otak lain. Mana tiga tali safilin, mana tiga tunggu sejarangan. Kok dapat tiga tali safilin, tiga tunggu tiga sejarangan tadi, paham di awak dan sudah. Tampak kena kita dirantau. Artinya apa? Aku kerja di ulama, mana kerja Jawa ada. Kok kerja cedek pandai, mana kerja Jawa ada. Kok dapat di batang tubuh awak, maka cemak katik tadi, sandal menyandai ke dunia, aduh di tubuh awak. Aduh kepada na'il alim ulama, aduh kepada jadi yang pandai, aduh kepandaian. Ini apa, Mak? Itu mungkin paham. Ya. Dan kedua, paham tentang laras, larih dua, dua larih. Dua kelarasan. Pertama, kelarasan suku bodi canego. Dan kedua, kelarasan koto beliang. Nama dan bodi canego membusik dari bumi. Nama dan koto beliang manintiak dari atas. Kok dapat tak pasang di awak dalam tubuh awak kan gue? Katiko kita masuk ke
ke kampung orang atau ke rantau orang, kita pakai bodi cenego dulu, bahwa kita bisa menyatu ke alam. Nah, ketika kita Allah bisa menjadi leader atau pemimpin atau memakai surat Al-Baqarah ayat 30 bahwasanya kita adalah khalifah di muka bumi, pakailah manitia dari hati. Kau tahu dia? Kau paham dari pakai lima? Saya sudah tu cek lagi, aku meminta kepada kita dan bersama surat Al-Asri yang kita dengar. Wal at innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus shaliyat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisab. Sepanjang yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita adalah saling manasihati. Manasihati dalam kesabaran. Demi masa kita dalam tidak merugi. Jangan sampai kita ada yang mengejek tadi, mohon maaf. Apa mendengar aku ini Bapak kok tadi enggak. Itu kan oknum. Kok dapat kita saling manasihati? Makanya di kelarasan tu di jenego ketik lah musawarai kadang lo memakai tuo tapi bertanya kalau di kota pilihan mana dia dari teh kalau kecek pimpinan tu harus sedangkan makanya di dalam hadis bahwasanya kita adalah mengikuti pemimpin dan mengikuti rasul. Ado ayat itu adalah mana patut kita membumi dan mana patut kita menjadi leader. Nah, mungkin itu kunci-kuncinya. Mata masuk dari niniak ke mamak, mamak bocok membahas. Mana maunya niniak mamak, niniak ke mamak. Kalimatnya menurun. Mana maunya gundokan buang, gundokan buang. Kalimatnya mana lagi? Haruskah kita pakai sanalah? Kenapa? Apalagi kita merantau. Kerantau madang dulu, berbuah bunga balun. Merantau hujang dulu, rumah berguna balun. Aduh yang mengejar, mohon maaf apa? Dia mengincar orang minangku jadi buruan tempi nak dia tete buruan nak di luar salah cara memaham. Ya, biar wajah hebat. Batai tempi nak dia tete tak buruan nak di luar. Mohon maaf kalau kalimat arfiahnya orang Jawa macam tu, orang Melayu juga juga tempi yang nak dia tete lo cuma. Cuba buruan yang nak di luar lo cuma. Tapi paham yo, ketika kita di rantau posisi sedang membangun baru mencari nasi rasa tempi awak dia berpikir awak bawa nak kata. Bau sahulah bawa nak kayu, bau sahulah bawa nak cadia. Itu pahamnya bukan cadia. Urah-urah yang salah mambil mangkonya banyak kesempatan tadi. Kalau secara fikih, secara syariah aja jo kita pandang kalau nak jatuh sahulnya nak kabutin aja. Ya. Aduh yang cek lain, mohon maaf apa? Kau bukan sih ya, ilmu mangkali orang Minang. Pada tu mungkin mendengar ilmu mangkali orang Melayu pada tu. Iyo yang diurang laluan dan awak itu bukan cadia urah. Itu kalimat lobby kalau kami dalam ilmu bisnis. Senangkan hati orang maka lakukanlah jualan balik. Iyo anak di orang. Kalau anak buah kini lu tolongan dok sama aku sampai ada pe ilmu. Lah ada pe ilmu dah waktu makan dak lawak lain. Karena apa Rasulullah tu menjadi Rasul tu mepek puluh. Dua limu je untuk ilmu diri seorang dulu mepek puluh baru dia menyebarkan kamu Islam. Jaleh tak apa dia. Cerita pendidikan yang disampaikan nama tadi 3 bulan sama tu nikah nama mandi, nikah nama bapak, lenjaleh, buruk bayi atas semua. Tambah kajian cek lain. Nabi Rasulullah umur 8 tahun itu dia ajar menggembala. Umur 10 tahun lah diajar menggaleh. Perjalanan Nabi itu aturannya lah dilakukan pendidikan Minangkabau dulu. Ambo umur 8 tahun lah menggembala kambiang di suama. Karena bako membawa ketika ketik, bawa jawi, kena kambiang. Bunda ayam artinya itu pendidikan rasul secara adat. Mau maaf mau jeli di YouTube ama coba membahas bahwa anak ini masalah pempes, masalah menyusui segala macam pendidikan rasul yang sampai nama dulu tidak ada orang main anak-anak kau bersusun kajawi no. Ibu si persusunnya Halimah dicontohkan padahal Aminah ado tapi nyo sibung karajo nyo kena ada yatim bahwa titipalah ke Halimah pasusui sampai kawin sesuku itu pembahasannya ado sapa susuan ado sapa susuan panjang kajian sapa susuan sapa susuan tadi masalah sapa susuan tadi mungkin dibahas sama mamak tadi ado perkawinan yang terdekat tadi bodoh anak nyo sampai kasinan kajian biologisnya bahkan orang kampung ambo jauhi saja kalau iye iwo kampung yo contoh si kujuek. Nah gadis si Pucuil kalau mempunyai kawinan jari, pencari karena gadis sama lah untuk apa jawi. Secara biologis, mangga kampung kalau dinikahkan dengan mangga kampung, hasilnya mangga kampung.
mangga kampung dinikahkan beda nama mangga hasil keturunan baru. Secara teologis orang minang lah kaji secara ilmiah tuh. Apa bebo? Secara harfiah, secara psikologi, secara kok masalah tapi kok kalau kita bahas. Kalau di kampung awak banyak mencari paco-paco. Paco-paco itu kan kayak guru yang dijahit dan doa-doa awak di lingkungan jadi apa. Ternyata itu kumpulan kehidupan dengan banyak masalah. Itu yang membuat kita gadang bisa menyatukan. Bahkan menjadi lindungan. Manaki gunung singalang elok, manaki gunung tarike koi kalik sedama gunung. Kok dirantang cerita yuk nama panjang dikumpah dan singkek matuh menentuk gunung. Maklumlah umur nama lu setahun jagung darah nama lu setempat pinang. Salah juga memau segadang-gadang. Maklumlah lidah indah betulang. Kok tak dorong kato, tak dorong rundianan. Nek kami dan berdua. Maknanya karena manusia masih baik gawa, mohon maaf diminta kepada ini. Ini mama alim ulama aja cadiak pandai. Ambo nak bukan cadiak pandai ilmu dari Tuhan tersimpannya. Setiap tolong dibilai, lama tolong ditahu. Iyo nak dirantau masa tujuh nak yo. Sepat setuju lo? Sa cio kepada ayam, sa dan ciang nambah basi, sa langkah, sa ayun, sa pangana setujuan di sinan basamu mangku menjadi. Iyo apa aja wak paling basamu menjadinya. Kan dah kadang wak wasamu tunjuk-tunjuk baluan. Kau jet lah, tu nak dengar jadi jalan. Ya, makanya sifat tungku tadi kalau ada dalam tubuh awak, tungku tiga sejarangan. Nak tiga tungku sejarangan, kalau tiga tungku sejarangan, tiga kali tiga, berarti sembilan atau dua. Ya, tungku tiga sejarangan. Kalau tiga tunggu saja, tunggu tiga sejarangan, tiga batu tadi sinan mampu kemasak. Kalau tak pakai jauh sifat tunggu, yang sama nak tunggu, mama abu mengaji ampek sifat tunggu tu pak. Aduh tua tunggu, kalau sifat orang tua dah ampek, mak kaji dari mak kati tu. Aduh tua tunggu, kalau tua tunggu, kok kalau disiram jauh, dipanggang jauh pinjau no, disiram jauh iye jauh no. Aduh tua sendok, sifatnya kau mengaruh aja. Yo kacau je nang jadi yang kalau ada ambo nalah tunggu itu lo nang kacau ada ni lah yang mengiyo itu lo aduh tu tunggu nama aduh lo nang tunggu umur nang tunggu umur aja ni panggaannya aduh nang tunggu ni mama bajalan pada nang tunggu baru dia jangan pandai siapa ni kecil tu nak masalah umur lo ambo contohan ambo datang ke rumah yang bertanya ambo tadi ke anakmu yang 7 tahun kan lo nang tunggu pada ambo di siko dek jalan di siko ma. Kama jalan ombak sebuah dek, sinan bangga. Kano inyo nan tuwo tiga jika itu nama jalan mana tuwo, bukan tuwo muat. Kalau lain paham awak manyabalah-nyabalah itu insya Allah menjadi berkah. Tapi kalau nak pandai manyabalah, maaf. Karena menjadi filosofi di kita nama samo, kalau perantau go, bisa berkembang dengan banyak, karena apa? Karena filosofi orang maka dinasi. Kalau lah mau baik apa orang awak, awak diterima orang. Makanya bagi cek makati tadi, pertama jadi orang ABG, mengalir untung walau. Kan tahu baik apa orang, nak ngorong si awak. Pituah itulah yang kita pakai kamar baik. Karena pernah sekitarnya aku tanya, mau sampean, ambo dulu waktu beraja pidato adai, dek karena umumnya singkik pengenak kurang, bertanya lah kongku di kempuan ku, ajar no ilmu tahan bersih, kamangan kata gak dibalai. Kabasi kau mengajar, enggak. Ilmu minta nasi kau dapat. Jadi kau dimati buat nasi ni kau dah. Jangan basi mengajar. Acara itu apa elok-elok je lawak. Kau dapat iyo tiba orang kau dia kenyang hati senang. Mungkin itu yang ada pek kita sampaikan. Yo tolong song dek kato, tolong dia dek kece, ambo nak bagalah jo ene. Kulit kale, baru kulit, ubi mengece, saya segini sampai ini lu barale. Kau ada salah saya maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.